Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia saudara pengerusi Ustaz Muzakir, yang berbahagia pihak penganjur dan jawatan kuasa yang menjayakan program ini, dan seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah dalam usaha kita meningkatkan ilmu dan mendalami ilmu agama. Perbincangan kita pada pagi ini, seperti yang disebutkan kepada saya semalam, ialah berkenaan dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbezaan di antara riwayat sirah sejarah dan riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bezanya? Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan oleh riwayat-riwayat sejarah, dan sirah baginda seperti yang kita dapati dalam hadis-hadis yang sahih. Itu yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Semalam pengerusi bagi tahu bahawa kita akan jadikan buku yang telah saya tulis ini supaya senang sebagai panduan untuk perbincangan kita pada pagi ini, dan sebagai asasnya tentu sekali dalam masa yang singkat kita tidak dapat membincangkan semua sekali. Walaubagaimanapun, itu perlulah dibaca sendiri oleh hadirin dan hadirat sekalian seterusnya. Saya cuma hanya membuka orang kata pintu gerbang sahaja untuk berjalan di dalamnya. Itu saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian lah kena berusaha. Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sejarah Nabi lah, cuma kalau perjalanan hidup Nabi itu dipanggil sirah, lebih terkenal dengan sirah. Pada hakikatnya sejarah lah. Sebagaimana yang kita maklum selama ini, kepada yang maklum lah, bahawa sirah ada rujukannya sendiri, hadis pula ada rujukannya sendiri. Tetapi rujukan sirah yang kuat, yang muktabar, juga Quran dan sunnah. Jadi sunnah itulah yang paling
istimewanya dalam sirah pun seperti dalam bidang-bidang yang lain juga, dalam bidang fiqh ataupun lain-lain, semuanya Quran dan Sunnah. Tetapi oleh kerana sudah ada satu bidang yang macam dipisahkan untuk memudahkan pengajian itu, ramai orang-orang Islam, bukan di tempat kita saja sebenarnya, di mana-mana pun pelosok dunia ni, di mana ada orang Islam, mereka menganggap sirah itu semua sekalinya sahih. Dan ialah tempat yang perlu kita rujuk untuk mengetahui sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tanpa disengajakan, ini untuk peringkat umum, tanpa disengajakan telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan asas terpenting bagi riwayat-riwayat sirah ataupun bagi sirah itu. Dia jadi lupa, macam terpisah. Ini satu kesilapan yang berlaku dalam masyarakat Islam di mana-mana saja, kerana mereka ingat yang lebih sahih berhubung dengan sejarah hidup Rasulullah ialah seperti yang digambarkan, seperti yang ada dalam sirah 100%. Hadis lupa, hadis itu seolah-olahnya untuk benda lain, padahal perkara yang sama, cerita yang sama diceritakan oleh hadis juga. Seringkali berlaku pertembungan, perbezaan, percanggahan di antara riwayat-riwayat sirah atau riwayat sejarah tadi dengan riwayat-riwayat hadis. Pada ketika itu, orang-orang yang belajar dengan cara yang betul, dia akan mengutamakan yang hadis, riwayat-riwayat hadis. Sebab hadis diteliti, dikaji, ditakhrij, ditahqiq melebihi yang lain-lain, terutamanya hadis-hadis yang sahih, yang sudah diakui oleh semua ulama-ulama Islam di seluruh dunia tentang keutamaannya, seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang ada juga berlaku di mana riwayat-riwayat hadis itu dilupakan, diketepikan, kerana kekeliruan tadilah. Masyarakat umum ni dia terima saja, dia tidak tahu pun ini apa puncanya. Apalagi kalau nak bincang tentang sahih atau tidak sahihnya, itu terlalu susah kepada orang awam. Tetapi permulaan berlakunya kekeliruan ini ialah apabila ahli ilmu sendiri cuai sebenarnya. Bagi saya, saya boleh kata cuai dalam menilai yang sepatutnya dia kena utamakan yang ini. Sebab kitab ini, misalnya Bukhari, adalah yang paling sahih. Apabila ia menceritakan perkara yang sama, sepatutnya kita tarjihkan, kita utamakan yang Bukhari itu. Tetapi apa yang berlaku malangnya, masyarakat Islam telah mengutamakan, menterjihkan riwayat-riwayat sirah atau riwayat sejarah, kerana mereka lupa kepada kedudukan kitab itu yang sebenarnya. Kalau riwayat sirah ini, riwayat sejarah ini tinggi macam mana sekalipun, dia jauh-jauh sangat nak banding dengan kitab-kitab hadis yang utama itu. Macam mana entah, telah berlaku riwayat-riwayat sirah itu diutamakan, disebar luaskan. Pada pengamatan saya, ini semua berlaku kerana kecuaian umat Islam sendiri dan kerana tidak meluasnya sistem atau kaedah pengajian hadis itu dalam menilai sesuatu. Sedangkan apa yang ditinggalkan oleh ulama-ulama hadis begitu istimewa, kaya perpustakaan Islam dengan hasil-hasil kajian ulama-ulama Islam dahulu, di mana kalau kita pakai kaedah-kaedah itu, kita akan dapat menapis semua cerita-cerita yang tidak berasas tadi. Itulah hakikatnya.
Untuk permulaan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian sudah ada buku ini. Cuba kita tengok buku ini. Cuba tengok buku ini. Dalam mukaddimahnya saya sebut ya, muka surat 2. Mula-mula lagi ada alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, semua ada di situ. Cuba tengok. Cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dapat dikesan daripada kitab-kitab hadis dan sirah. Bukan seorang atau dua orang sahaja, tetapi 7 orang kesemuanya. Malah mengikut sesetengah ulama, 8 orang. 4 daripadanya bahkan telah meninggalkan anak cucu di belakangnya. Tetapi yang sering disebut-sebutkan kisahnya, atau yang biasa didengari nama-nama mereka, hanyalah Hasan dan Hussein sahaja. Kenapa dengan yang lain-lain itu? Apakah mereka tidak mempunyai apa-apa peranan dalam sejarah? Dan apakah mereka tidak pernah memberikan apa-apa sumbangan kepada ummah sehingga tidak layak ditonjol dan disebutkan? Kemanakah menghilangnya anak-anak cucu mereka pula? Bukankah anak-anak cucu mereka juga merupakan anak-anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti anak-anak cucu baginda daripada Hasan dan Hussein? Kemana pergi ini? Kalau kita tengok kata-kata yang kaitkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak cucu, boleh dikatakan sama ada Al-Hasani atau Al-Husaini. Dikaitkan dengan Sayyidina Hasan, dikaitkan dengan Sayyidina Hussein. Tak pernah pula kita dengar dikaitkan dengan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kita nak pastikan mereka ni memang wujud ke tidak. Kalau dari segi bilang tu, bilang ramai. Kemana mereka ni, macam mana, mati kecil ke atau hidup lama atau beranak cucu pula? Kalau ada, kemana mereka pergi? Kenapa tidak jadi kebanggaan? Dan yang dibanggakan itu, ini pengaruh siapa ni sebenarnya? Kenapa yang ditunjuk-tunjukkan itu? Seolah-olahnya dua ini saja yang ada jasa, yang lain-lain itu tidur semua semasa hidupnya, tak ada buat apa pun. Benarkah begitu? Ini benda yang perlu dikaji. Sebagaimana kita menghormati, menyayangi, menjadi kewajipan kita menyayangi Hasan dan Hussein, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga wajib menyayangi cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kenapa ada diskriminasi begini? Ini benda yang perlu dikaji. Tetapi selama ini dengar-dengar saja, guna-guna saja, tapi tak pernah ditanya kenapa begitu, kemana mereka pergi. Kalau tidak ada yang sebenarnya, macam mana ceritanya? Ada yang sebut mati kecil lah yang banyak disebutnya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang lelaki itu mati kecil. Betul ke begitu? Kalau tidak betul, jadi kenapa, siapa yang sembunyikan cerita? Ini benda yang perlu kita selidiki. Adakah tanggungjawab dan kasih sayang kita terhadap mereka sememangnya dikehendaki kurang daripada apa yang dikehendaki kita berikan terhadap Fatimah, Hasan dan Hussein? Gitukah? Jadi di mana anak Rasulullah SAW yang lain? Yang sebut Fatimah saja. Fatimah Az-Zahra masyhur sangat. Memang dia tu lebih. Memang dia tu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Tetapi yang lain tu kenapa tidak disebut langsung? Ramai di kalangan kita tak tahu pun namanya. Kenapa jadi begini? Kajian ini ditulis khusus untuk membincangkan tentang anak-anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang dilupa dan dipinggirkan.
Dalam kebanyakan buku-buku sejarah Islam, mengakibatkan nama-nama mereka kabur dan samar di persada kesusasteraan agama dan masyarakat kita. Adapun anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan mereka sememangnya diterima dan diketahui umum kerana tersebar dengan meluas melalui riwayat-riwayat yang sahih, itu tidak akan dibincangkan di sini. Kerana kecuali dalam konteks penjelasan tentang orang-orang lain yang dipinggirkan dan dilupakan itu. Bukan bermakna kita tidak pandang istimewa mereka itu. Kita terima yang ada. Memang sudah maklum, sudah tahu dah. Sudah tersebar. Yang itu kita tidak nak sebut. Yang nak sebut ni yang dilupakan, yang dipinggirkan. Kenapa mereka dilupakan dan dipinggirkan? Sedangkan daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Pengabaian perbincangan tentang mereka secara terperinci adalah semata-mata kerana ia di luar daripada topik perbincangan tulisan ini. Ia sama sekali tidak bererti penulis menafikan kelebihan dan keutamaan mereka yang telah terbukti sebagai fakta. Satu perkara lagi yang sangat penting diketahui ialah apa yang tersebut di dalam kitab-kitab sirah. Ini orang lupa. Dia ingat apa yang sebut dalam kitab sirah itu semua betul. Sudah ditapis. Itu fakta yang tidak boleh dinafikan lagi. Tetapi kalau hadis itu pula ada yang sahih, ada yang tidak sahih, banyak pertikaian. Ini boleh pakai dalam bab ini, ini tak boleh pakai dalam bab ini. Kalau tahapnya begini, ada pula. Hadis tidak semua boleh pakai. Tapi sirah macam boleh pakai semuanya. Ini satu kesilapan. Padahal riwayat-riwayat sirah sama seperti riwayat hadis juga. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang boleh dipakai, ada yang tidak boleh dipakai. Dan perkara inilah disebutkan oleh tokoh sirah sendiri dan tokoh hadis juga, orang yang sama. Dia kata di dalam alfiyahnya, Zainuddin Al-Iraqi, iaitu guru kepada Hafiz Ibn Hajar, dia ada tulis 1000 bait menceritakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 rangkap syair mengandungi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di permulaannya dia sebut, awal-awal lagi dia sebut. Ini yang saya sebutkan. Ini dalam bentuk rangkap syair. Wal ya'lamit talibu anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira. Maksudnya, maka hendaklah pelajar sirah mengetahui bahawa sirah itu mengumpulkan riwayat-riwayat yang betul dan karut. Dia sendiri sudah kata awal-awal lagi. Bermakna apa yang ada dalam riwayat sirah itu seperti dalam riwayat hadis jugalah. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Sama seperti itulah. Sepatutnya sikap kita terbuka begitu juga. Tapi oleh kerana dihidangkan macam benda ni sudah siap bertapis. Sudah siap, kita cuma makan saja. Ini satu kesilapan yang telah berlaku menyebabkan cerita-cerita yang tidak berasas dan cerita-cerita yang pada hakikatnya membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Rasulullah itu tersebar dengan meluas dalam masyarakat. Kemudian saya tidak nak bincang banyak ya. Boleh dibaca sendiri, kita pilih-pilih saja. Muka surat 6, cuba tengok muka surat 6. Salah seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, bukan dengan orang lain. Kecuali kalau Syiah, dia kata anak Rasulullah dengan Khadijah hanya seorang saja. Itu cinta dia lah. Tapi saya tahu, sebab saya buat kajian juga. Saya tahu cerita dia tu. Dia kata yang lain-lain semua anak Khadijah, bukan anak Rasulullah. Itu jahat. Padahal kalau kita baca di dalam ini, baca buku saya ni sudah cukup dah. Saya bagi rujukan yang cukup bahawa ini anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, bukan anak Khadijah dengan suaminya yang dahulu. Tetapi Syiah
dia cuba nafikan semuanya. Sebab yang nak ditunjulkan Fatimah. Jadi kita yang lebih Fatimah, nampak Fatimah saja ni sebenarnya terpengaruh dengan Syiah. Tak sedar. Kita lupa dah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Macam mereka itu tak ada peranan langsung. Antaranya ialah Zainab. Cuba kita perhatikan di situ keutamaan Zainab radhiyallahu anhu. Dari segi anak cucu, nama anak-anak Rasulullah telah disebutkan muka surat sebelum itu, sila baca sendirilah. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tentang anaknya Zainab ini? Ini anak sulung perempuannya. Anak sulung ni biasa disambut dengan penuh kegembiraan dan dipelihara dengan penuh manja kasih sayang. Begitulah biasanya. Macam mana Rasulullah? Kita nampak tak ada sebut langsung. Betul ke begitu? Sekarang ini kita nak gali lah, nak gali, nak tengok yang sebenarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya afdalu banati usibat fiyya. Bermaksud dia adalah anak perempuanku yang paling utama. Dia telah menderita keranaku. Kerana Nabi, dia telah menderita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan maksud paling utama yang tersebut di dalam hadis ini ialah apabila dilihat daripada segi orang yang mula-mula sekali memeluk agama Islam, dari kalangan anak-anak gadis, dan daripada segi mendapat kesusahan kerana berhijrah di jalan Allah sehingga beliau telah mengalami keguguran keranaNya. Suami dia tidak Islam. Macam Fatimah, dia berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu Rasulullah suruh bawa dia. Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar saja. Selepas itu dia pergi dan dia kahwin di sana dengan Sayyidina Ali. Ini anak Rasulullah sudah berkahwin di Mekah. Suaminya bukan Islam pada ketika itu. Abul As bin Ar-Rabi'. Itu suaminya. Seorang yang hebat, seorang yang utama di kalangan Quraisy. Tapi Abul As belum Islam lagi pada masa itu. Mungkin kita bertanya, macam mana? Sebab itulah yang tak lebih itu, sebab dia suami dia tidak Islam. Kalau Sayyidina Ali itu Islam, kahwin dengan Fatimah sama-sama Islam. Ini tidak Islam. Soalnya siapa yang mengahwinkannya? Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengahwinkannya? Sebenarnya dari segi hukum pada ketika itu, orang kafir dengan Islam dia boleh kahwin. Hukum Islam pun dia ada perkembangannya. Hanya di peringkat akhir saja apabila turun ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrikat, musyrikin, selagi mereka itu tidak beriman. Baru ada syarat iman. Sebelum itu tidak. Sebelum itu boleh kahwin. Rasulullah sendiri kahwinkan anak dia dengan orang bukan Islam. Itu memang jelas dalam hadis-hadis. Jadi kalau Rasulullah SAW kahwinkan, kita tak boleh letakkan itu sebagai kekurangan. Sebab dia yang bertindak buat begitu. Dan oleh kerana suami dia tidak Islam, Nabi SAW minta anak dia dihantar pergi ke Madinah setelah Nabi SAW berhijrah. Suami dia ni, Abul As bin Ar-Rabi' ni, setia. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia bagus. Apa yang mertua dia kata dia tu, biarlah dia terpisah dengan isteri dia pun dia tak kisah. Lama tu dia terpisah dengan isteri dia, dalam masa dia tidak bersama tu, dia bersendirian, dia tak kahwin lagi. Kalau mengikut tradisi Arab, kahwin-kahwin ni mudah sangat. Dia tu tak kahwin. Sampai dalam perang Badar, dia kena tawan. Dan isteri dia, Zainab ini yang sudah pergi ke Madinah pada ketika itu, bila nak tebus, dia bagi kalung. Kalung yang Khadijah berikan semasa kahwin sebagai menebus suaminya. Sebab dia tahu, cuma beza agama dari segi ini orang baik. Dia mengharapkan suaminya masuk Islam. Jadi tebus. Bila tebus, nak tebus tu sampai ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Rasulullah menangis bila tengok kalung itu kerana terkenangkan isterinya Khadijah. Ini kenangan isteri dia.
untuk anaknya. Tiba-tiba nak bagi untuk tebusan, dia berasa sedih. Jangan-jangan bagi ini, kata dia. Jadi sahabat-sahabat pun kata, dah tahu Rasulullah tak suka ni, jangan, kita jangan ambil itu, kita bebaskan saja dia. Sampai begitu ceritanya. Jadi itu tahun kedua hijrah. Dia ni baru memeluk agama Islam pada tahun kelima atau tahun keenam hijrah. Barulah dia berpindah ke Madinah. Dan Nabi SAW selalu puji dia walaupun dia tidak Islam, sebab dia orang baik. Ini ceritanya. Suami Zainab itu Abu Al-As bin Ar-Rabi. Di sini saya kemukakan tentang suami Zainab itu macam mana. Dan pujian Nabi terhadap Abu Al-As itu boleh dilihat sini lah. Saya tidak nak baca semuanya. Itu tentang Abu Al-As yang tidak diketahui, umum tak tahu. Yang tahu Sayyidina Ali banyaklah tahu. Dia tak tahu kemana menghilang sejarah dia, siapa yang sembunyikan. Itu yang kita nak pastikan keberanian dia. Kemudian putera puteri Zainab dan Abu Al-As, dia dapat anak berapa orang, dia dapat anak. Pemergian Zainab, dia dapat anak. Di sini muka surat 9 ya, hasil perkongsian hidup Sayyidatina Zainab dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi', dua orang cucu bertuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ali dan Umamah. Ini semua ada rujukannya. Umamah itu kemudiannya jadi isteri Sayyidina Ali. Bila Fatimah meninggal dunia, sebelum dia meninggal lagi, dia sudah pesan, kalau nak kahwin, selepas dia kahwinlah dengan anak saudara dia. Anak saudara dia, Umamah, anak Abu Al-As itulah. Anak Abu Al-As dengan Zainab. Kemudian kalau kita tengok, cucu lelaki yang pertama, ini cucu perempuan yang pertama, Umamah. Cucu lelaki yang pertama namanya Ali. Ali bin Abi Al-As bin Ar-Rabi. Apa peranannya dalam sejarah yang dilupakan dan diabaikan? Ini muka surat 10. Cucu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak sulung Zainab, bernama Ali bin Abi Al-As bin Ar-Rabi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 7 atau 8 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian baca sendiri dari situ ringkas ceritanya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh menantu dia ni Abu Al-As ni, dah dia tidak Islam, kamu dengan orang kafir tak kisahlah, tapi kamu hantar isteri kamu, iaitu anak aku, dengan anak-anaknya pergi ke Madinah. Dia hantar. Itu bagus. Dia hantar. Jadi selama di Madinah beberapa tahun itu, sementara dia pergi ke Madinah masuk Islam, selama tu siapa yang jaga mereka ni? Siapa yang memelihara dua orang cucu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah sendiri. Kalau Ali dan Fatimah, dia ada anak Hasan Hussein, dia ada ibu bapa yang dapat menjaga dan memeliharanya, memberi kasih sayang. Ini tak ada ni. Bapa dia duduk di Mekah. Yang adanya ibu seorang. Yang ibu ni pun, Zainab ni pun tak mau kahwin dengan orang lain. Dia menunggu suami dia. Ini cerita. Jadi anak ni tentulah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelihara dia, jaga dia, tentulah segala kemanjaan, kekasih sayang itu diberikan kepada mereka ini. Sebab ayahnya tak ada. Sebagai gantinya Rasulullah lah. Datuk juga dan juga ayah kepada budak-budak ni. Macam mana banyak dalam cerita bila sebut Hasan Hussein. Hasan Hussein saja yang pergi kepada Rasulullah. Yang ni duduk di mana? Sedangkan semua ahli sirah mengatakan cucu Rasulullah ni pergi bersama ibu dia berhijrah dalam keadaan ayah dia berada di Mekah, tinggal di Mekah, mereka ni pergi. Siapa yang jaga mereka? Kenapa tak timbul nama? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak ajar kita supaya pilih kasih terhadap anak cucu kita begitu ke? Kalau kita tahu cerita ni, akibatnya kita akan buat, kalau nak buat kesimpulan sendiri, dia akan jadi begitulah.
selalu sebut melanjakan Hasan Hussein. Cucu yang lain ada pun, yang tidak ada ayah pun dia tak hirau. Dia tak kisah, buat tak tahu. Mungkinlah cucu-cucu dia tu tengok macam mana Rasulullah bagi kasih sayang kepada Hasan Hussein, kucuplah, macam-macam cerita dalam riwayat-riwayat itu. Yang ni apa perasaan dia tengok? Apa yang tak kita dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajaran. Sedangkan pengajaran yang kita perlu pelajari daripada Rasulullah sebagai ayah, sebagai datuk, sebagai macam-macam. Di sini sebagai datuk, apa yang kita dapat? Yang kita dapatnya bolehlah kalau kita nak pilih kasih, nak diskriminasi terhadap cucu-cucu kita. Kalau begitu, teruk sekali. Takkanlah panduan tak ada daripada Rasulullah. Yang betulnya Rasulullah memberikan kasih sayang dengan sepenuhnya, cukup seperti cucu-cucunya yang lain. Tak ada beza. Itu yang sepatutnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia kasih kepada cucunya, itulah dia minta supaya cucunya itu dibawa ke Madinah untuk dididik oleh dia, sebab ayah dia tidak Islam. Kerana kasihlah tu. Dalam keadaan kasih begitu, takkan dia nak biarkan pula yang tak ada bapak ni. Ini dari segi logiknya. Kemudian penglibatan cucu sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Yarmuk, muka surat 11. Banyak kisah-kisah, riwayat sirah, riwayat sejarah ni menyebutkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak tutup cerita ni. Dia nak lenyapkan satu peribadi ini. Dia kata mati kecil. Ada dalam kitab-kitab sejarah. Padahalnya kalau kita kaji, ini cucu Rasulullah SAW pergi perang Yarmuk. Maknanya besar tak kan budak-budak pergi perang? Kalau mati kecil, dia nak pergi perang macam mana? Perang Yarmuk berlaku bila? Selepas Rasulullah. Ini cuba tengok. Cucunda kesayangan Nabi SAW ini juga telah mengambil bahagian dengan cukup aktif dalam peperangan Yarmuk yang berlaku di antara orang-orang Islam dan orang-orang Rum pada tahun 15 Hijrah. Yakni di zaman Sayyidina Umar, dia ada. Bahkan telah mati syahid. Macam mana mati kecil pula? Kalau dah mati, nak mati syahid macam mana pula? Perang ini sebenarnya merupakan titik tolak kepada kejatuhan Empire Rom tidak lama selepas itu. Demi memperjuangkan Islam, Ali telah mengorbankan nyawanya dan telah berjaya mendapat kesyahidan dalam Perang Yarmuk itu ketika berumur 22 tahun. Itu cerita. Sampai mati cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita tak tahu pun. Nama dia pun tak tahu. Alangkah teruknya umat Islam. Abaikan sejarah orang-orang yang berjasa dalam agama. Tapi kita ni tak tahu, bukan sengaja, bukan kita pisah. Tapi orang yang bawa agama tu kenapa tidak dedahkan benda ni? Bagi saya sebenarnya, kita semua sudah terkena racun Syiah lama dah. Kita termakan dah dengan Syiah. Bila mereka tutup cerita ni, kita pun tak tahu kemana pergi cerita ni. Padahal bukan semua dua rujukan ni yang saya buat ini. Tengok berapa banyak dalam kitab ada sebut benda ni. Dalam kitab sejarah juga. Jadi kenapa nak pakai yang itu, tak pakai yang betul ni? Jawapan kita sudah kena lah, sudah kena. Bahkan mungkin kita biasa dengar penyair agung Islam yang terkenal dari Pakistan itu, Allamah Iqbal, dia dalam syair dia telah buat cerita tu, bagaimana seorang pemuda yang begitu ingin untuk mati syahid untuk memperjuangkan Islam. Siapa orang itu? Orang itu ialah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia tahu, pengetahuannya luas, dan dia mendapat maklumat daripada orang-orang yang alim. Dia belajar sejarah, dia tahu. Dia tengok, dia buat apa dalam syairnya. Syairnya ini dalam bahasa Urdu, muka surat 12. Sila lihat di situ. Di dalam
Allama Iqbal, penyair agung Islam dari Pakistan, di dalam antologi syairnya Bangkidara, di bawah tajuk Satu Kenangan Perang Yarmu, telah menggambarkan betapa rindunya cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk bertemu dengan datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali dia mesra sangat ni, datuk dengan cucu, patut pun cucu rindu sangat. Dan betapa kepinginnya beliau untuk mati syahid di jalan Allah. Iqbal berkata, "Saf basta the Arab ke jawanan, tayriban. Saf basta the Arab ke jawanan tayriban. Thi muntazir hina ki arusi zameen sham." Ek naujawan surat seema be muztarib aakar hua ameer ya saakir se hum kalam. Ebu Ubaida rukhsat pe ka de mujhe, labrez ho gaya mere sabr o sukoon ka jaan. Betab ho raha hoon firaq rasool mein, ایک دم کی زندگی بھی محبت میں بے ہے حرام. یہ تو سلاپ ہے, صحیح پتا ہوا اپنا آپ کو حالوس دولی سے نہیں. ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام, جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں, لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام. یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ, جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام. بولا امیر فوج کے وہ نوجوان ہے تو, پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام. پوری کرے خدا, پوری کرے خدائے محمد تیری مراد. کتنی بلند تیری محبت کا ہے مقام. پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو, کرنا یہ عرض میری طرف سے پس ہے سلام. ہم پر کرم کیا ہے خدا نے, خدائے غیور نے, ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے, پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. آئی تجھے ini semua menggambarkan bagaimana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebelum mati syahid dalam perang Yarmuk. Cuba tengok terjemahannya itu, bermaksud pernah anak-anak muda Arab berbaris dengan lengkap bersenjata. Bumi Syam ketika itu laksana pengantin perempuan yang sedang menunggu dipakaikan inai. Pakaikan inai itu maksudnya darah akan tumpah lah. Inai itu maksudnya darah tu kan merah. Bumi itu macam pengantin akan pakai inai di jari-jari, di tangan, nak menyambut ini syahid, orang-orang yang mati syahid. Di antara mereka ada seorang pemuda berseri-seri wajahnya bak kencana. Dia tampil ke hadapan panglima lalu berkata, "Oh Abu Ubaidah, izinkan daku merempuh musuh." Abu Ubaidah itu sahabat Nabi yang terkenal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu panglimanya. "Piala kesabaranku telah melimpah, tak dapat lagi aku menahannya." Perpisahan dengan Rasulullah telah membuatkan aku benar-benar gelisah. Kecintaanku terhadapnya telah mengharamkan daku untuk hidup walaupun hanya sesaat. Nah, sebentar saja lagi akan ku pergi menemui Rasul. Jika Tuan punya apa-apa pesan, akan ku bawa pesan itu kepadanya
dengan segala senang hati. Melihat kerinduan dan kecintaan luar biasa itu, bergenanganlah air mata panglima yang perkasa. Lantas panglima itu berkata, "Engkaulah pemuda yang wajib dihormati orang-orang tua cintanya. Semoga Tuhan Muhammad memenuhi hasratmu. Ah, alangkah tinggi dan mulianya makam cintamu. Jika engkau sampai ke hadrat Rasul, tolong sampaikan pesanku ini kepadanya selepas memberikan salam, bahawa Tuhan telah memuliakan kami. Apa yang Rasul janjikan dahulu telah pun disempurnakan Tuhan." Itu syairnya, terjemahannya. Jadi cuba kita baca sini. Pensyarah-pensyarah kepada syair ini semua sebut, semua mereka tahu bahawa pemuda yang dimaksudkan oleh Iqbal di dalam syairnya ini ialah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ali bin Abil As bin Ar-Rabi'. Nah, cucu yang disebutkan sebagai cucu Rasulullah sini rindu sangat kepada datuk itu Ali bin Abil As bin Ar-Rabi', sebab tidak ada orang lain cucunya yang telah mati syahid di dalam perang itu, yang ikut serta dalam perang itu. Penyelewengan fakta sejarah cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tengok macam mana ahli-ahli sejarah ni yang sebenarnya tidak bertanggungjawab dan ada agenda yang tersendiri dalam mengelirukan umat. Macam mana mereka cuba sembunyikan cerita Abul As ini. Demikianlah ringkasan sejarah sebenar Ali bin Abul As, cucu sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa intimnya hubungan kasih sayang di antaranya dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah besar pula sumbangan dan jasanya kepada Islam dan umat Islam. Namun begitu, kebanyakan buku sejarah yang tersebar hari ini menyebutkan Ali bin Abul As telah meninggal dunia pada ketika hampir baligh. Malah ada juga menyebutkan beliau meninggal dunia ketika masih kecil lagi. Inilah riwayat sejarah. Jika benar apa yang dikatakan itu, bagaimana pula beliau telah ikut serta dalam peperangan Yarmuk? Pada pandangan penulis, ini adalah salah satu usaha perosak sejarah Islam untuk mengurangkan kelebihan Ali bin Abul As dan percubaan mereka untuk menyembunyikan sumbangan dan peranan penting yang telah dimainkan oleh cucunda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebenarnya begitu. Sebab itu mereka kata mati kecil lah, ada yang kata dekat balik, belum balik lagi mati. Ni kalau 22 tahun balik atau tidak boleh pergi berperang. Kalau belum balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak benar pergi berperang. Sebab itu sahabat-sahabat dia umur 14 tahun dia tak bagi lagi pergi perang. Ibnu Umar dalam perang Uhud nak pergi, dia tak bagi. Sebab umur 14 tahun ketika tu. Tahun berikutnya dalam perang Khandaq baru dia boleh masuk sebab umurnya 15 tahun. Jadi ini semua cerita ni nak menafikan, cuma nak menyembunyikan hakikat sumbangan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok pula muka surat 17. Jika dilihat dari sudut riwayat pula, maka riwayat yang menceritakan Ali bin Abi Talib, oh di sini ya, sebelum itu muka surat 10 dulu, muka surat 16 ya, 16. Sebelum itu lagi, muka surat 15 ya. Logik menyerlahkan penyelewengan fakta.
Kekarutan juga akan terus terselak apabila anda meletakkan di hadapan anda beberapa perkara berikut. A. Dalam sejarahnya, Nabi SAW pada ketika pembukaan Mekah, banyak kan kita tahu dalam sejarah, dalam Kaabah tu ada 300 lebih berhala. Nabi SAW masuk dalam Kaabah, dia jolok. Dia jatuhkan semua berhala-berhala yang ada di dinding-dinding Kaabah. Tiba-tiba ada cerita di situ. Dalam sirah, dalam sejarah, ada cerita di situ. Iaitu, Nabi SAW ada tempat-tempat tinggi itu dia tak sampai. Ali dikatakan Ali naik di atas bahu Rasulullah untuk jolok itu. Biar jatuh berhala-berhala itu. Jadi di situ keliru. Ali mana? Oleh kerana pihak yang banyak bertanggungjawab dalam penyelewengan sejarah Islam ini ialah Syiah. Mereka sangat pujakan Sayyidina Ali. Jadi mereka kata Ali menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bukan Ali cucu. Bukan Ali cucu, tetapi Ali menantu. Ali bin Abi Talib maksudnya. Bukan Ali bin Abi Al-As. Ini cara dia putar. Nak tudung kelebihan orang lain dan nak tonjolkan kelebihan Ali walaupun dia tidak terlibat di situ. Kelebihan Ali bin Abi Talib dia tak terlibat, tapi nak tonjolkan juga. Sebab penyakit Syiah, dia terlalu puja. Lebih-lebih sangat Sayyidina Ali itu. Sebab itu kita nampak banyak sangat kelebihan dia. Kelebihan orang lain pun dia letak juga pada Sayyidina Ali itu. Jadi orang lain tak nampak ada kelebihan. Ini kejahatan mereka. Dan yang telah mereka buat. Padahalnya kalau kita perhati secara logik ini yang saya sebut ini, muka surat 15, peristiwa di atas berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Pada ketika itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melepasi 60 tahun dan umur Sayyidina Ali bin Abi Talib pula mengikut sesetengah ulama 26 tahun. Mengikut sesetengah yang lain pula 32 tahun. Artinya Ali radhiyallahu anhu pada ketika itu merupakan seorang pemuda atau seorang dewasa yang penuh bertenaga. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula seorang yang telah tua. Malah mengikut hadis, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu telah mula ibrat. Apa yang sepatutnya berlaku ialah Sayyidina Ali mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bahunya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ali. Kan dia tu panglima, dia tu pahlawan, gagah. Macam mana pula dia naik atas Rasulullah? Kan Rasulullah ni mertua dia, sepatutnya mertua tu lah naik di atas orang muda ni. Cuba kita tengok logik. Apalagi jika diambil kira Sayyidina Ali yang terkenal gagah perkasa itu. Seorang pahlawan yang gagah perkasa seperti Sayyidina Ali tidak akan tergamak naik ke atas bahu mertuanya yang telah berusia tua. Dan Rasulullah pula. Adalah lebih masuk akal jika dikatakan Ali lah sebaliknya yang telah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bahunya. Akan tetapi apa boleh buat, kerana mereka cerita itu mempunyai maksud yang lain, iaitu mereka mahu menonjolkan kelebihan Ali bin Abi Talib dan memadamkan pula peranan gemilang cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Al-As. Jadi dia tukar nama Ali itu, Ali bin Abi Al-As, bukan Ali bin Abi Talib. Tengok Rasulullah yang hebat tu suruh Ali naik atas dia. Ini menunjukkan orang lain tak sanggup lah, tak tergamak kekiranya. Tapi dah Rasulullah suruh dia naik lah. Ini tengok menunjukkan kelebihan Ali kan. Dia pergi ke situ. B. Cucu Nabi SAW Ali bin Abi Al-As pada tahun pembukaan Mekah mengikut kebanyakan ulama hampir baligh, iaitu berumur sekitar 14 tahun. Lebih masuk akal jika dikatakan Ali ini yang berdiri di atas bahu datuknya Rasulullah untuk menjolok berhala-berhala di dalam Kaabah kerana dia masih budak,
selain merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patut kalau dia tu naik. Dia muda lagi, muda lagi. Patut dia yang naik. Tapi nak sembunyikan kelebihan dia tu padam. Jadi Ali bin Abi Talib pun. Ini bendanya. Si Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud terbilang di antara sahabat yang paling rendah tubuhnya. Jadi dengan mengangkat orang yang rendah seperti Sayyidina Ali di atas bahu, tidak akan dapat memenuhi maksud asal baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menggugurkan berhala-berhala yang ada berada di tempat tinggi. Seperti dimaklumi, Kaabah itu tinggi. Jadi kenapa dipilih yang rendah pula? Ini dari sudut lain lah kalau kita tengok. Sayyidina Ali itu rendah. Ibnu Mas'ud ada beberapa sahabat yang rendah. Nak banding-bandingkan dengan yang lain. Kenapa Rasulullah nak pilih dia? Itu saya bagi berapa kaki tingginya. Baca sendirilah. Kemudian yang tingginya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia tinggi. Sehingga dalam sejarah disebutkan kalau dia tu berdiri di antara beribu-ribu orang akan kelihatan. Mana lebih tinggi? Kalau nak kira patut dia lah. Pergi buat kerja tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia pun ada juga. Tapi kalau nak kira tidak yang tinggi dikehendaki, Ali bin Abi Al-As pun boleh. Cucu dan itu lebih sesuai. Naik di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sudut cerita yang kata Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali yang naik di atas bahu Rasulullah, itu bukan cerita yang kuat, tidak sahih. Yang ada sebut pun hanya hakim sahaja dan sanadnya tidak kuat. Itu saya bincangkan di sini ya. Saya bincangkan di sini dan kita tidak nak baca semua kan. Jadi kita pilih-pilihlah. Kemudian kelebihan Umamah bin Abil As pula. Satu lagi yang saya nak sebut, seorang lagi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang besar peranannya dalam sejarah sebenarnya tapi dilupakan. Ada orang yang memadamkan nama dia. Ada pihak yang berusaha menyembunyikan peranannya, iaitu anak Sayyidina Uthman dengan anak Rasulullah Ruqayyah. Dia ada anak. Tapi ke mana anak dia pergi? Dikatakan mati kecil juga. Jadi dia nak tutup cerita tu, dia kata begitu, selesai. Jadi orang tak cakap panjang dah. Yang sebenarnya tidak begitu. Cuba kita tengok muka surat 27, perkahwinan dengan Uthman Ruqayyah ni. Ini semua boleh dibaca sini. Tengok muka surat 29, menimang cahaya mata. Sayyidina Uthman dapat anak dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Sebagaimana kita semua maklum, Sayyidina Uthman itu dikenali sebagai Dhun Nurain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sendiri gelaran itu, seorang yang mempunyai dua cahaya mata. Tak ada sahabat lain yang berkahwin dengan anak Rasulullah dua orang. Setelah berkahwin dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal dunia, yang kahwin pula dengan Ummu Kulthum, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Meninggal pula yang itu kemudiannya. Rasulullah kata kalau ada lagi anak dia nak bagi lagi dengan Sayyidina Uthman. Macam itu sekali lebihnya Sayyidina Uthman. Kalau kata lebih Sayyidina Ali pun, ya lebihlah, kita terima. Tapi Sayyidina Ali tak dapat dua orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan itu Uthman yang dapat. Tetapi kenapa anak-anak dia ni dilupakan? Kenapa?
Dia ada cerita juga. Ada cerita juga. Muka surat 29 menimang cahaya mata. Ketika di Habsyah, Ruqayyah mendapat seorang cahaya mata. Lelaki. Anak itu diberi nama Abdullah. Kerananya Uthman dikuniakan dengan Abu Abdullah. Sayyidina Uthman orang panggil Abu Abdullah. Sebab dia ada anak bernama Abdullah. Hijrah ke Madinah. Ni anak Rasulullah SAW ni bukan main. Kalau dalam Islam ni orang yang berhijrah, dua hijrah ni lebih sangat. Satu hijrah pun lebih dah. Ni hijrah ke Habsyah lagi. Lepas tu berhijrah ke Madinah pula. Siapa? Uthman dan Ruqayyah, anak Rasulullah SAW. Dan dapat anak ni, dapat cucu ni Rasulullah ni ketika di negeri orang, di Habsyah. Kemudian bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka pun pergi juga ke Madinah. Dua hijrah. Dapat dua hijrah ni besar sangat pangkatnya dalam Islam ni. Tapi anak Rasulullah, siapa sebut? Ruqayyah. Paling tinggi orang bagi nama lah Ruqayyah. Oh, pun tak tahu juga Ruqayyah tu apa kena mengenanya, siapa Ruqayyah tu. Yang sebenarnya Ruqayyah, ada yang sebut Ruqayyah. Sama lah Ruqayyah itu sebenarnya, sekadar nama saja ambil. Tapi apa cerita dia? Apa dia buat semasa hidup dia? Apa pengorbanannya untuk agama? Berhijrah besar tu, tinggal keluarga, tinggal tanah air, tinggal ibu bapa. Itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ni, termasuk Ruqayyah. Hijrah ke Madinah pula. Kerana sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Ruqayyah. Kerana itulah baginda telah memberikan seorang pembantu rumah bernama Ummu Ayyash kepada Ruqayyah. Ini semua ada ceritanya. Tak apalah, kita tidak nak sebut semuanya. Kemudian reka ceritanya, Ruqayyah tu meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan Sayyidina Uthman oleh kerana isteri dia tu sakit ternak, semasa perang Badar tu Nabi tak benarkan dia pergi berperang. Suruh dia tengok isteri dia. Jadi walaupun tak pergi, Nabi SAW bila balik, perang Badar itu kan menang, dapat harta ghanimah, Nabi bahagi kepada Sayyidina Uthman tu seperti orang yang ikut serta dalam perang Badar juga. Ini menunjukkan Sayyidina Uthman sebenarnya nak pergi. Dan Rasulullah tahu, tapi Rasulullah sendiri yang tak bagi, nak suruh jaga anak ni. Anak dia yang ternak sakit pada ketika itu dan memang meninggal dunia selepas itu. Jadi cuba tengok muka surat 33, kesimpulan. Kesimpulan daripada perbincangan yang lalu dapat disimpulkan beberapa perkara seperti berikut. Nabi SAW sangat sayang kepada semua anak-anaknya, dan baginda tidak pernah membeza-bezakan di antara seorang anak daripada seorang anak yang lain, baik dalam soal kasih sayang atau lain-lain. Itu ceritanya. Kalau kita tak pakai yang ini, kita akan apa? Teruk Rasulullah. Itu akibatnya. B. Ruqayyah adalah seorang anak Nabi kita yang banyak kelebihannya dan disenangi semua pihak. C. Beliau telah berhijrah sebanyak 3 kali. Bukan 2 kali. Zahirnya 2 kali lah. Sebab dia apabila dengar kata sudah ramai orang kafir Mekah dimasuk Islam, dia pulang. Bila pulang, rupanya tak betul cerita tu, khabar angin saja. Jadi berhijrah pula. Itu sebab jadi 3. Yang sebenarnya 2 lah secara besarnya. Yang besarnya 2 kali ke Habsyah dan akhirnya ke Madinah. Seperti dimaklumi, hijrah adalah satu amalan yang sangat tinggi nilainya pada pandangan Islam. D. Anak Nabi SAW ini terkenal cantik sehingga ia menjadi sebutan di kalangan masyarakat di Mekah. Ruqayyah ni sangat cantik. Kita telah sebut dah sebelum ni, tengok situlah. Macam mana ada orang ungkapkan syair betapa sepadan ni Uthman ni dengan
anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah ni sama-sama cantik. Sudah ada kita kemukakan satu syair di belakang tu. Banyak sekali cerita-cerita palsu telah dibuat untuk merendahkan kedudukan Ruqayyah pada pandangan ummah, tetapi itu semua dilakukan secara halus dan terancang. Ini kena sedar, memang terancang. Sebab itu kita tak sedar. Tapi benda itu memang ada kesan. F. Ruqayyah mempunyai maqam istimewa pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda telah menganggap Uthman yang tidak pergi ke medan perang demi menjaga Ruqayyah yang sedang sakit sama seperti orang yang ikut serta dalam perang itu. Malah Uthman juga telah diberikan sebahagian daripada harta ghanimah. Uthmanlah satu-satunya sahabat yang diberikan ghanimah meskipun beliau tidak ikut serta dalam perang Badar. Bukan kerana urusan lah. Kalau kerana urusan tu ada lagi sahabat yang lain, Rasulullah dihantar sebagai pengintip, itu cerita lain. Ini tak pergi. Tak pergi bukan kerana urusan untuk perang juga. Keistimewaan paling besar Ruqayyah ialah beliau telah meneruskan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini melalui puteranya yang bernama Abdullah. Tapi orang tak tahu. Tak ada pula orang kaitkan dengan Abdullah itu sebagai anak cucu Nabi. Hubungan mesra dan kasih sayang sememangnya terjalin di antara anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama anak itu pun mesra, berkasih sayang. Ini kita nak tengok satu lagi yang parah, yang teruk sangat. Pengkhianatan yang amat dahsyat dalam sejarah. Riwayat-riwayat sejarah. Muka surat 35, Abdullah cucu lelaki kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan Hussein tu cerita kemudian. Mereka ni dulu ada, takkan Rasulullah hambar saja menyambut mereka. Tak gembira. Ini macam tak ada kegembiraan, tak ada langsung cerita. Tak betul, takkan Rasulullah begitu. Kita tak boleh percaya Rasulullah tu berhati keras macam tu. Ahli-ahli sejarah menulis bahawa ketika Ruqayyah berada di Habsyah, beliau telah mengalami keguguran. Setelah itu Allah mengurniakan kepada Ruqayyah dan Uthman seorang anak lelaki dan diberi nama Abdullah. Abdullah ini kemudiannya digelari dengan Abdullah Al-Akbar, Abdullah Besar. Mulai saat itu Uthman dikuniahkan, yakni dipanggil dengan Abu Abdullah, dan beliau lebih senang dipanggil Abu Abdullah daripada dipanggil nama dia betul. Sebab apa? Dia suka kan ada anak ni, kaitkan dia dengan anak. Cuba tengok situ, berapa banyak saya bagi rujukan di dalam berapa kitab ada. Memang ada dia dapat anak ni, macam tak ada langsung. Hasan dan Hussein saja yang anak. Ali dan Fatimah tu pun bukan Hasan Hussein saja sebenarnya. Kita tahu ke Ali dan Fatimah tu ada lagi anak lain? Berapa ramai di antara kita tak tahu pun. Kenapa tak tahu? Siapa yang sembunyi? Mereka tak ada peranan ke? Ini ceritanya. Dahsyat permainan musuh ni. Kebanyakan ahli sejarah terpedaya, bukan seorang dua ahli sejarah dari kalangan ahli sunnah, mengatakan Abdullah Al-Akbar telah meninggal dunia pada ketika berumur 6 tahun. Akibat mukanya, menurut sesetengah riwayat, matanya dipatuk bapa ayam. Itu ceritanya. Bukan dipatuk ular, dipatuk bapa ayam. Mati budak tu. Umur 14 tahun. Dia dikatakan telah meninggal dunia pada bulan Jumadal Ula tahun ke-4 Hijrah. Selain Abdullah ini, Ruqayyah tidak lagi mendapat anak yang lain. Gitulah katanya. Inilah perancangan musuh ini nak bagi keturunan Rasulullah yang nama Sayyid ini mesti daripada Hasan dan Hussein. Lepas tu dia reka hadis buat cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah hanya daripada keturunan ini. Itu karut semua. Saya sudah kemukakan di sini hadisnya.
Inilah yang dikatakan perancangan jahat. Padahal dia ada anak cucu juga ni. Karut cerita mati dengan sebab dipatuk oleh bapa ayam itu. Kemudian ialah kita tidak nak baca buku ni saja kan hari ni kan. Jadi baca sendirilah. Baca sendirilah. Cuba kita tengok muka surat 40. Yang kata mati kecil tadi tu semua karut. Semua itu pakatan jahat, ada yang bocorkan rahsia pula. Muka surat 40. Nah, sekarang sampailah masanya untuk kita melihat pula apa yang ditulis oleh sejarawan Syiah yang terkemuka, iaitu Al-Mas'udi, di dalam bukunya Murujud Dhahab. Kenyataan beliau ini akan membuhul segala yang tersimpul dan akan membongkar rahsia yang selama ini dianggap sebagai rahsia paling besar, top secret lah, di kalangan mereka, di kalangan tokoh-tokoh Syiah. Al-Mas'udi menulis, wa kana lahu min al-walad Abdullah al-Akbar wa Abdullah al-Asghar ummuhuma Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud anak-anak beliau, yakni Uthman, ialah Abdullah al-Akbar, Abdullah besar, dan Abdullah al-Asghar, yakni Abdullah kecil. Ibu mereka berdua ini ialah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, ada. Kemudian Al-Mas'udi menulis, apa dia kata? Wa kana Abdullah al-Akbar yulaqab bil mutarrif li jamalihi wa husnihi wa kana kathir at-tazawwuj kathir at-talaq. Itu katanya. Bermaksud Abdullah al-Akbar dipanggil dengan julukan al-mutarrif kerana kekacakan dan kecantikan. Kecantikannya, mutarrif ni mana? Seorang yang cantik, tampan. Kerana itulah digelarkan dengan mutarrif. Dia seorang yang suka berkahwin dan bercerai. Kahwin pula. Tadi dah mati umur 6 tahun. Kahwin. Dah boleh bercerai pula. Suka bercerai pula tu. Mana suka bercerai macam mana? Cerai kahwin, cerai kahwin. Begitulah. Itu gambaran yang diberikan. Jangan pakai. Dengar saja. Beliau menulis lagi selanjutnya. Wa balagha Abdullah al-Asghar min as-sin 76 aaman. Fa naqarahu dikun fi 'ainihi. Fa kana dhalika sabab mautih. Bermaksud dan Abdullah al-Asghar, Abdullah kecil pula, hidup sampai menjangkau umur 76 tahun. Yang dia kata tadi mati kecil. Kemudian matanya dipatuk bapa ayam, dan inilah yang menjadi sebab kepada kematiannya. Tadi mati masa kecil dengan sebab dipatuk. Ni mati tua dengan sebab dipatuk ayam bapa juga. Inilah kekarutan ini. Butar alam dalam sejarah. Hasil keterangan Al-Mas'udi, kita nak simpulkan hasil keterangan dia. Daripada keterangan Al-Mas'udi di atas dapat disimpulkan beberapa perkara seperti berikut. Sebenarnya Ruqayyah dan Uthman telah mendapat dua orang anak lelaki. B, kedua-dua anak ini tidak mati sewaktu kecil seperti yang didakwakan oleh kebanyakan ahli-ahli sejarah. Tetapi seorang daripadanya, iaitu Abdullah Al-Akbar, telah menjangkau umur dewasa dan suka pula berkahwin dan bercerai. Sementara yang seorang lagi, iaitu Abdullah Al-Asghar, telah hidup sampai menjangkau umur 76 tahun. Itu cerita. Si, kita kata macam mana dia tahu pula dia rahsia ni, dia bocorkan rahsia. Sebab sama-sama dia kan. Dia tahulah. Dia bocor rahsia baru kita tahu siapa yang buat kerja ni.
kita tak terlibat sebab tu kita tak tahu. Kita tak tahulah, bengonglah kita. Tapi sama-sama dia tahu. Ha, dia bocorkan kepada kita, nasib baik lah. Si, bagaimanapun fikiran Al-Mas'udi tetap dihantui dongeng Abdullah mati akibat dipatuk bapa ayam. Sebab umur tua tu pun patuk, dipatuk, mati dengan sebab dipatuk bapa ayam juga. Di Al-Mas'udi seperti kebanyakan sejarawan-sejarawan yang lain tetap tidak menyebutkan nama anak-anak Ruqayyah ini beranak cucu atau tidak. Dia tak sebut. Dia sebut gitu saja. 76 tahun. Yang tu pula berapa tahun. Suka kahwin, suka cerai. Ada anak cucu ke tidak? Dia tak sebut itu. Dia masih berahsia lagi. Tak cerita habis. Dia bocorkan sedikit saja. Tetapi secara logik, kita akan berkata, orang lelaki yang telah hidup selama 76 tahun, takkanlah tak pernah berumah tangga. Yang biasa lah kita kira. Yang biasa. Ada juga yang tak kahwin, ada juga. Tapi berapa peratus? Kita kira yang biasa. Takkanlah tak pernah kahwin 76 tahun hidup. Walaupun sekali sepanjang hayatnya, dan orang yang suka berkahwin dan bercerai takkanlah tidak pernah mendapat walaupun seorang anak. Dari segi logik, kecualilah di sana terdapat bukti yang menunjukkan dia seorang yang mandul. Kalau ada bukti bolehlah kita terima. Kalau tak ada bukti, kita akan buat ada yang begitu, biasalah. Ibnu Taimiyah membongkar rahsia ini. Mari pula tokoh hadis dan sejarawan juga, dia buka rahsia. Yang tak terdedah habis tu, dia dedahkan pula. Antara bukti yang menunjukkan Abdullah tidak mati ketika masih kecil, malah telah menjangkau umur seperti yang disebutkan oleh Al-Mas'udi di atas, ialah apa yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyyah di dalam bukunya Minhajus Sunnah. Beliau menulis begini. Tak apalah, saya tidak nak baca tu sebab jadi ambil masa. Cuma tengok yang saya gariskan itu. Ada garis ke tidak? Ada garis? Ada garis. Jadi kita baca terjemahan saja. Bermaksud adapun Ali bin Hussein, maka beliau termasuk di antara tabi'in besar dan merupakan tokoh di kalangan mereka, baik dari segi ilmu maupun dari segi agama. Beliau telah mempelajari ilmu agama daripada ayahnya, Hussein bin Ali, Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah, Abu Rafi', hamba yang telah dibebaskan oleh Nabi SAW, Aisyah, Ummu Salamah, Safiyyah, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhun, Marwan bin Al-Hakam, Sa'id bin Musayyab, Abdullah bin Uthman bin Affan. Mana dia jadi guru kepada Ali bin Hussein yang dianggap oleh Syiah sebagai imam keempat. Mereka panggil Ali Zainal Abidin. Siapa gurunya? Antara gurunya ialah anak Sayyidina Uthman, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Uthman bin Affan. Ada sebut. Dah kalau sudah tua takkan tak pandai, takkan tak ada khidmat. Itulah khidmat, jadi guru mengajar agama kepada masyarakat. Tapi siapa tahu benda ni? Zakwan hamba bebasan Aisyah dan lain-lain. Kenyataan Ibnu Taimiyah ini membuktikan bahawa Abdullah bin Uthman bin Affan masih hidup sampai ke zaman Ali bin Hussein, yang digelar dengan Ali Zainal Abidin, yang lahir pada tahun 38 Hijrah. Lahir pada tahun 38 Hijrah. Dan meninggal dunia pada tahun 94 Hijrah. Dalam masa itu ada lagi dia. Macam mana kata mati kecil? Jadi bagaimana kita akan mengatakan beliau telah meninggal dunia ketika berumur 6 tahun? Karena itulah para ulama menulis bahawa anak cucu Abdullah bin Uthman hari ini tersebar dengan begitu ramai di tanah Arab, Spanyol, benua kecil India, Ethiopia dan lain-lain. Ada pun anak cucu dia. Tapi tempat kita ni tak ada. Kalau ada, Hasani atau Husaini.
Itu sebenarnya di ayah Syiah. Di ayah Syiah. Ha, itu dua lah yang saya rasa dapat saya ambil daripada buku ni. Dan kalau kita lihat buku yang satu lagi pun sama, sama juga. Pada hakikatnya mereka rancang dengan begitu rapi untuk mengelirukan umat Islam, untuk mengelabui mata umat Islam. Sekian lama memang kita kelabu mata. Lama sungguh. Dan yang kelabu yang terkena ni bukan orang-orang biasa. Ia bermula dengan para ulama lah yang kena. Mereka yang terpedaya terkena tu sebar. Lalu kena semua, melarat lah. Semuanya tersebar dengan meluas dalam masyarakat Islam. Itu ceritanya. Kalau buku ini, Ibnu Ishaq, yang saya tulis ni, banyak perkara juga. Sama juga. Penyelewengan sirah. Perbezaan di antara riwayat sirah atau sejarah dengan riwayat hadis. Lagi jelas kalau kita tengok di sini. Misalnya, sebagai contoh, sebagai contohnya, ini muka surat 43. Sila lihat kalau ada buku ni, muka surat 43. Contoh ketiga, kisah Isra' Mi'raj dari rumah Ummu Hani. Ini boleh dikatakan umum lah. Orang semua tahu kalau baca sejarah. Sejarah yang ada umumnya, ada cerita ni. Bahkan yang malang saya pernah tengok dalam Sukatan Al-Azhar University sendiri pun dimasukkan cerita ni. Nak cerita betapa dalamnya masuk ke dalam ahli sunnah tu. Rapat sampai ke dasar. Bukan atas-atas ni main, atas tidak. Sampai ke bawah. Sampai ke dasar kena. Oh, begitu dahsyat propaganda dia. Di ayah dia. Perancangan dia halus, tak terasa. Itulah yang saya sebut di sini. Tapi kalau kita tengok kan, memanglah bercanggah langsung. Ini cerita ni dibawa oleh Ibnu Ishaq. Canggah langsung sebabnya apa ni, Isra' Mi'raj ini. Isra' Mi'raj ini berlaku bila? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Pada ketika itu dikatakan di dalam riwayat ini, riwayat sejarah ni, riwayat sirah ini oleh Ibnu Ishaq, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula perjalanan dia tu untuk Isra Mi'raj dari rumah Ummu Hani. Itu ceritanya. Ummu Hani ni siapa? Nah, kalau kita kaji, tanya sikit. Dia keluarlah rahsia dia. Sebab dia ni kakak Sayyidina Ali. Ini kan Isra Mi'raj ni satu peristiwa besar kan? Bila satu peristiwa besar, tak terlibat Sayyidina Ali mana boleh? Dia tak akan senang hati. Kalau tak boleh dikaitkan Sayyidina Ali secara langsung, secara tidak langsung, orang-orang yang ada hubungan dengan dia. Nah, itu cara Syiah. Macam tadi, kenapa Abdullah tu dihilangkan dari sejarah? Kenapa Ali bin Abdul As tu tak ada disebut, kita tak kenal? Kenapa? Jawabnya, kerana mereka bermusuh dengan Bani Umayyah. Itu cerita dia. Mereka sangat benci kepada Bani Umayyah. Kenapa? Sebab Bani Umayyah bila memegang tampuk kekuasaan setelah berlaku kekacauan di antara sesama Islam di zaman Sayyidina Ali, berlaku dua peperangan besar. Sesama sahabat, Siffin dan Jamal. Dan peperangan saudara ada lagi, iaitu dengan Khawarij, Dinaharwan dan lain-lain lagi. Itu yang berlaku di zaman Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Muawiyah naik dengan Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali menyerahkan kuasa kepadanya, jadi damai, aman.
tenang kembali suasana tu, dan umat Islam jadi bersatu padu. Tepatlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata tentang cucunya Hasan itu. Iaitu Allah Subhanahu taala akan mendamaikan baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Dengan dia ni Allah akan mendamaikan dua golongan besar umat Islam yang bertelagah nanti. Memang betul. Caranya macam mana? Dia serah kuasa kepada Muawiyah. Sebab dia fikir Muawiyah seorang yang memang layak. Bila begitu, bersatu umat Islam. Tahun itu dinamakan Amul Jama'ah. Tahun perpaduan. Mereka ni tak suka orang Islam bersatu padu. Sebab itu dia benci sangat kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah inilah yang buatkan umat Islam ni bersatu padu. Jadi, Sayyidina Uthman siapa? Bani Umayyah. Abul Ma'as bin Ar-Rabi' siapa? Bani Umayyah. Soalnya kenapa Nabi ni pilih Bani Umayyah? Adakah Nabi salah pilih? Kesiapa yang memusuhi Bani Umayyah? Kalau memusuhi, takkan Nabi nak buat menantu Bani Umayyah? Bukan Nabi yang memusuhi Bani Umayyah, mereka yang tak senang melihat kemajuan Islam. Itu hakikatnya. Lalu mereka tutup cerita ni. Kalau tidak, dia jadi lebih Bani Umayyah. Lebihlah, sebab ini keturunan Bani Umayyah. Berapa banyak jasa mati syahid Ali bin Abdul As bin Ar-Rabi' di Medan Yarmuk itu. Mati syahid. Maknanya dia telah buat sesuatu yang sangat besar untuk Islam, sumbangannya. Ini pula Abdullah ni jadi guru kepada Ali Zainal Abidin. Ali bin Hussein yang dipanggil Zainal Abidin itu. Jadi guru, maknanya berperanan dalam masyarakat. Dia tak mahulah. Tu sebenarnya kumpulan ini musuh ni hatinya sangat busuk, tak senang dengan umat Islam. Dia lihat mana-mana orang Islam yang bekerja untuk Islam, dia akan fitnah. Inilah kerja, tapi atas nama Islam. Atas nama Islam. Bukan atas nama kafir, atas nama Islam. Jadi ceritanya, padahal dalam Quran Allah SWT menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat tersebut Allah Isra' ni bermula daripada masjidil haram. Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Kalau ini Isra' ni bermula daripada Ummu Hani, dia kena kata dalam Quran mim baiti Ummi Hani. Allah tak kata begitu. Dia kata dari Masjidil Haram. Masjidil Haram tu Kaabah tu lah. Sekitar tu lah. Baitillah. Patutlah kerja yang mulia ni bermula daripada tempat yang mulia. Kemudian kalau kita tengok, kenapa yang Nabi SAW pergi tidur rumah Ummu Hani tu? Bacalah dalam ni, baca. Saya tidak nak baca sebab semua sudah ada kan? Bacalah. Itulah yang saya sebut. Kenapa dia tu pergi tidur rumah Ummu Hani? Ummu Hani tu jadi apa dengan dia, isteri dia ke? Dan pada ketika itu, walaupun isterinya tak ramai, Khadijah sudah meninggal, tapi dia sudah ada isteri, saudah. Dia kan ada anak, ada cucu. Macam mana dia boleh pergi tinggal pergi rumah Ummu Hani? Ummu Hani tu isteri orang pada ketika itu. Saya sebut di sini, suami dia tu musuh ketat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sendiri Ummu Hani itu belum Islam pada ketika itu. Maknanya nak Isra Mi'raj ini bermula daripada rumah orang kafir. Daripada rumah musuh Allah, Ubairah itu dahagakan darah Rasulullah. Sentiasa mengintai mencari peluang untuk bunuh Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah pergi tidur rumah dia. Tengah pelik. Pada pembukaan Mekah, dia tak Islam lagi. Lari dia lari. Tinggalkan Mekah. Dia takut Rasulullah bunuh dia. Sebab banyak sangat dia perancangan jahat dia. Ummu Hani baru Islam pada ketika itu, tahun ke-8 Hijrah. Pembukaan Mekah atau Fatih Mekah tahun ke-8.
Ini cerita dia sebelum hijrah. Sebelum hijrah dia tidak Islam. Dia isteri orang. Rasulullah pergi tidur di rumah seorang perempuan, isteri orang itu, suami dia tu ada di rumah ke tidak? Kalau ada, mesti dia marah sebab musuh. Kalau tak ada, jadi macam mana? Tidakkah fitnah? Adakah Rasulullah SAW dibuat kerja sesuatu yang menimbulkan fitnah? Tak ada. Rasulullah bukan begitu. Nabi kita bukan begitu orangnya. Jadi ini semua tak ada sebab lain sebenarnya. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia pingat-pingat. Sebabnya nak melebihkan Sayyidina Ali. Itu saja. Jadi dikaitkan peristiwa besar ini dengan, kalau tak boleh Sayyidina Ali, dengan orang-orang yang ada kena-mengena dengan dia. Itu saja. Kemudian dia kata, sebelum Isra' Mi'raj itu sembahyang Isya berapa sekali, Rasulullah dengan umat ini, dia nak sembahyang Isya macam mana? Dia tidak Islam lagi, berjemaah pula. Tidakkah sembahyang-sembahyang lima waktu ini baru diterima setelah Isra' Mi'raj itu, setelah naik? Dia macam mana sudah sembahyang ada? Dari segi logik. Di sinilah percanggahan. Adapun dalam Quran tidak sebut begitu. Dalam hadis-hadis yang sahih tak ada pun sebut Ummu Hanif. Rumah Ummu Hanif. Dan dalam Quran sebut daripada Masjidil Haram, Masjidil Haram lah. Dan semua-semua ikut macam itulah. Itulah yang betul. Baru tidak timbul macam-macam kekeliruan, macam-macam kemuskilan. Kalau tidak, Rasulullah akan dipandang serong. Kita sendiri yang bagi modal kepada musuh-musuh Islam untuk Rasulullah dipandang hina, dipandang dengan penuh keraguan, pergi tidur di rumah isteri orang. Ini satu fitnah besar. Bukan orientalis yang buat cerita, kita. Itu malangnya. Bila kita bawa cerita, kita tak sedar benda ni apa akibatnya. Akibatnya kita tahan perangkap tu untuk diri kita sendiri. Kita ingat tak sedar apa yang kita buat. Itu hakikat cerita Isra' Mi'raj dari rumah Ummu Hanif. Kemudian kalau dari segi, kalau nak kaji, kita sudah bincang semua ni. Yang cerita macam tu kita nak pakai sangat tu apa ceritanya, sanadnya macam mana. Kalau mengikut kaedah yang betul, kita kena kaji cerita tu. Yang kita bersungguh sangat nak pegang tu, kuat macam mana, setakat mana kuatnya. Tak ada kuat. Ini sanad-sanadnya. Siapa perawi-perawi dia? Boleh sebut satu-satu. Orang yang macam ni kalau kita nak percaya, ataupun yang ada di dalam kitab-kitab yang sahih. Ini macam muka surat 47. Abu Ja'far Ar-Razi. Khalid bin Yazid. Abu Harun Al-Abdi. Itulah perawi-perawinya. Baca siapa mereka ini. Ulama-ulama kita sudah tinggal pesaka untuk menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tak baca, kita tak tahu dah cerita. Pakai telan bulat-bulat gitu. Apalagi yang bawa kepada kita tu malangnya orang-orang yang pandai, orang-orang yang dipanggil ustaz, dipanggil tuan guru. Habislah. Inilah yang macam mana jadi tersebar dengan meluas dalam masyarakat kita. Kemudian ada saya sebut di sini muka surat 51. Muka surat 51. Bawah sekali itu nombor 4. Tersebut juga di dalam sirah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melamar Ummu Hanif kepada Abu Talib sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah. Tetapi Abu Talib mentah-mentah menolak lamaran itu dengan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang papa kedana dan tidak mulia. Setelah itu Abu Talib mengawinkan Ummu Hanif dengan Hubairah yang merupakan musuh ketat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tak ada rujukan di situ, terjatuh sebenarnya. Ini saya dah bagi rujukan. Kejatuhan tadi yang kata Rasulullah pernah melamar, Abu Talib tak terima, di dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah karangan Hafiz Ibn Hajar jilid 8 muka surat 317. Dan Al-Muhabbar karangan Al-Kattani jilid 1 muka surat 97.
ada tak termasuk rujukan itu. Ada rujukan. Jadi cuba bayangkan, Nabi SAW memang ada hati dengan Ummu Hanif tu. Patut pun dia tinggal isteri dia, ditinggal anak cucu dia, pergi tidur rumah Ummu Hanif. Apa jadinya kalau macam ni? Apa anggapan orang? Kalau musuh Islam dapat ini habislah. Tapi mungkin dia tak tahu benda ni. Dia tak perasan benda ni. Kalau dia dapat benda ni habislah. Rasulullah teruk kata dia. Cuba tengok. Cuba tengok. Ini dalam kitab kamu lah. Kalau kita terima Ibnu Ishaq, habislah. Sebab itu saya tak mahu terima. Orang sibuk. Kenapa tak mahu? Cuba fikir, cuba fikir. Apa akibatnya? Kalau kita terima, kata kita mahu tabar kamu lah. Kalau kita tak terima, senang. Lepas kita. Kita tak pakai yang itu, kita pakai yang sahih. Sebab kita boleh buktikan yang itu tidak sahih. Habis kita, kita boleh lepas diri. Boleh selamat. Tapi kalau kita terima, tak selamat. Bukan satu cerita ni saja dia buatnya. Banyak lagi cerita yang lain. Abu Talib tu Islam, dia lah ceritanya. Sekarang ni ada pula dah ustaz-ustaz kita yang sebarkan benda tu. Islam pula Abu Talib. Ibnu Ishaq lah cerita ni. Pasal apa? Abu Talib tu kan ayah Sayyidina Ali. Situ juga pergi. Dia tak boleh lah. Dia mana boleh terima ayah Imam nombor satu ni kafir. Mana boleh terima. Jadi dia roboh. Dia roboh semua. Semua hadis sahih macam mana. Ada dalam Bukhari sebut, ada dalam Nasa'i, ada dalam Abu Daud, yang Abu Talib tu mati sesat, mati kafir. Sayyidina Ali sendiri pergi cerita kepada Rasulullah, mati dah bapak saudaramu Asy-Syaikhud Dhal, orang tua yang sesat tu mati dah, saya nak buat macam mana. Dia beritanya Nabi. Nabi kata, kamu ke bumi kan? Nabi kata begitu. Tak kata mandi kan, nanti dulu aku pergi semayang ke apa ke, tak ada. Dan ahli neraka dalam Bukhari ada, semua tolak ke tepi. Patut ke macam ni umat Islam? Dalam pada kita kata kitab yang paling sahih Bukhari, sini kita tak pakai, kita tepikan. Kita pakai riwayat Ibnu Ishaq yang putus, yang tidak sahih. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Keadaan yang amat-amat tidak sihat. Bukan jerbu saja yang membuatkan kita tak sihat, ini lebih daripada jerbu lagi ni. Jerbu dalam fikiran. Itu kenyataannya. Kalau terima ini, dahsyat. Teguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena. Siapa yang bagi senjata kepada musuh? Kita. Patutlah berapa ramai orang kadang-kadang dia buat karikatur lah, macam-macam dia buat kartun, dia buat itu ini Rasulullah. Sebab dia terima gambaran Rasulullah, tak ada istimewa sangat. Dia kalau baca benda-benda macam ni, apa istimewanya? Patutlah dia olok-olokkan. Macam-macam dia kata, kita marah kepada dia. Betul lah semangat kita tu, betul. Tapi kenapa dia tidak Islam? Kalau dia kenal Rasulullah betul, dia tak akan buat begitu. Bahkan dia akan masuk Islam. Kitalah yang jadi dinding kepada mereka untuk masuk Islam. Ini masalah kita sekarang ni. Dan banyak lagi lah, baca sendiri lah di situ. Kemudian kita tengok lagi di sini. Apa ni, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan. Ini semua biasa dengar. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hijrah, dia tinggalkan Sayyidina Ali atas katil dia, tidur situ Sayyidina Ali. Orang kafir ni duduk itai-itai daripada luar tu, nampak ada tidur lagi tu. Dia tidak rempuh masuk. Ya Rasulullah ni keluar daripada rumah dia, ambil pasir satu genggam, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, tabu atas kepala tu. Semua tak sedar. Rasulullah pergi. Itu cerita. Tapi adakah cerita tu sahih? Kalau tanya Syiah, tak kisah, tak payah tanya dia. Kita ni, kita yang kata selepas Al-Quran Bukhari. Di mana kita pakai Bukhari dalam cerita ni? Siapa yang kita lebihkan sebenarnya? Ibnu Ishaq. Padahal dalam Bukhari ada juga cerita tu. Bukan cerita lain, cerita yang sama. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan Abu Bakar dari rumah Abu Bakar pada waktu siang. Tak ada cerita pun Sayyidina Ali tidur atas katil itu, tak ada. Bukan dalam Bukhari saja.
Dalam kitab-kitab hadis yang lebih rendah daripada itu pun tak ada. Yang ada dalam kitab-kitab Ibn Ishaq macam ni. Kemudian ada lagi orang ambil daripada dia, orang ni ambil daripada dia. Jadi banyaklah. Punca, kita nak tahu punca. Kenapa kita tinggalkan Bukhari Muslim? Kenapa kita tinggalkan? Padahal Rasulullah kata kamu tak akan sesat selagi kamu berpegang teguh dengannya. Sekarang ni kita sudah utamakan sirah yang tidak sahih. Kita tinggalkan sunnah Nabi. Inilah akibatnya. Bercelarulah jadi. Kenapa pula kita kata ada cerita macam? Sebab kalau tak ada Sayyidina Ali di cerita macam tu, tak adalah peranan Sayyidina Ali. Tak bolehlah. Ini kan peristiwa besar ni dalam sejarah Islam. Rasulullah nak hijrah, mesti ada penglibatan Sayyidina Ali. Tiba-tiba tak ada penglibatan Sayyidina Ali, mana boleh Syiah terima? Sebab itu dia padankan cerita Abu Bakar itu. Penglibatan Abu Bakar tak nampak, keluarga Abu Bakar tak nampak. Padahal dalam Bukhari, saya kemukakan di sini dengan teksnya semua sekali. Dalam Bukhari, dia sebut keluarga Abu Bakar semua terlibat. Bukan Abu Bakar saja, telah beli 2 ekor unta bagi makan supaya ia segar. Tunggu masa saja bila Rasulullah SAW kata nak berangkat. Anaknya perempuan Asmat, isteri kepada Zubair bin Awam, disebut sebagai Dhunni Taqain oleh Nabi SAW kerana dia koyakkan ikat pinggang dia. Kain ikat pinggang dia tu dia koyak, satunya untuk mengikat gereba Nabi SAW. Gereba tahu? Gereba. Iaitu kulit kambing. Orang lapar kambing tu kan dia, dia tak potong bahagian tengah tu. Semua sekali. Jadi macam satu bekas begitu. Jadi bahagian tepi saja, apa ni, bahagian kaki itu saja yang perlu dijahitnya. Kemudian bahagian tengkuk dia tu, itulah mulut gereba. Orang zaman dahulu dalam masyarakat Arab, dia isi air dalam gereba tu. Macam tempayan kita lah. Gereba, bahasa Arabnya girbah. Jadi bahasa Melayu jadi gereba. Dia ikat mulut gereba tu, satunya dengan ikat pinggan dia tu. Dia belah dua. Satu lagi untuk ikat bekas makanan, bekal Rasulullah SAW nak berhijrah. Dan isteri Rasulullah SAW, Aisyah, yang sudah kahwin dengan Aisyah tapi tidak bersama lagi dengan Rasulullah. Masak makanan, siap makanan untuk Rasulullah bawa pergi. Anak Sayyidina Abu Bakar, seorang lagi namanya Abdullah, terlibat juga dalam membekalkan susu semasa Rasulullah SAW berada di dalam gua itu. Kalau kita terima cerita yang Sayyidina Ali itu tidur, tak ada semua ni. Dalam cerita tu tak ada peranan keluarga Abu Bakar. Mereka nak menghilangkan sumbangan keluarga Abu Bakar daripada sejarah. Sebab mereka benci Abu Bakar itu. Itu sebab kita kena tahu apa pahaman Syiah terhadap sahabat. Terutama Abu Bakar. Dia benci. Dia kata Abu Bakar itu perampas kuasa. Sebenarnya bukan Abu Bakar yang layak menjadi khalifah terus selepas Nabi. Sepatutnya Sayyidina Ali, kata dia. Di situ, sekitar tu saja masalah dianya. Syiah ni. Jadi, dengan cara dia buat cerita tu, tertudung, tertutup. Orang kita tak tahu cerita peranan keluarga Abu Bakar. Jadi nampak kelebihan Sayyidina Ali. Itu yang dia nak. Tak kisahlah dia tu ada agenda dia sendiri. Kita ni masalahnya. Yang kita dakwah tu, ikut sunnah, ikut hadis, hadis yang paling sahih ini, akibat kita tidak belajar. Akibat kita belajar benda lain. Hadis tak mahu belajar. Bahkan kadang-kadang orang risau pula bila nak mengajar hadis. Itu yang susahnya. Sama kita ni pula kan? Pelik tu. Percaya kepada Rasul, Nabi pesan suruh ikut Quran dan sunnah. Tiba-tiba nak belajar sunnah, susah pula. Susah kan? Ini akibat tak faham. Kita tak sedar. Sebab tak belajar sunnah lah yang kita tertipu tadi. Selama mana? Berapa puluh tahun? Sebelum merdeka dah duduk percaya begitu. Bukan orang biasa yang bercakap tu. Dia pun tak tahu mana punca. Bawa. Ambil atas ambil, ambil atas ambil, sebar. Gitu. Akhirnya jadi pegangan umum. Seolah-olahnya itulah fakta yang sebenar. Padahal tidak. Padahalnya tidak. Bercanggah dengan Bukhari itu. Kalau kita terima riwayat ini sahih sekalipun, mengikut kaedah kita ahlu sunnah wal jamaah, bila bercanggah dengan riwayat yang lebih kuat,
kita tak boleh pakai yang kurang kuat ni. Ini kalau kuat, ini tak kuat langsung, dhaif. Macam mana kita nak utamakan dia daripada Bukhari yang cukup sanad itu? Orang-orang yang terlibat sendiri menceritakan. Ha, ini kita tak tahu kaedah, tak tahu apa kitab yang sepatutnya kita rujuk, sebab kita tak belajar hadis. Tu ya. Ha, sebab itulah saya mengharapkan sangat masyarakat ni kembalilah kepada Quran dan Sunnah untuk menyelamatkan segala-galanya kita. Tak lepas daripada dua tu. Kalau kita lepas kejap saja, kena terus. Sebagaimana dalam kes ni, lupa kepada Bukhari, kenalah. Tak kenalah ni. Itulah benda yang saya nak cerita di mana-mana pergi. Tapi setengah-setengah orang dia kata, tak pernah kita dengar. Selama ni kita dengar tuan guru orang ni cakap macam tu. Betul, saya pun tahu. Saya tahu, saya bagi rujukan yang itu. Tapi yang itu betul ke atau tidak? Siapa yang bawa cerita tu? Ibnu Ishaq. Apa kata ulama tentang dia? Ada ulama, berapa ramai yang mengatakan dia ni Syiah. Oh, patut macam tu. Sebab dia Syiah. Dia bawa kepada dia, fahaman dia lah. Dan ulama-ulama kita kata, kalau ahli bid'ah, Syiah ke apa ke, yang bawa kepada fahaman dia, riwayat dia tu menyokong fahaman dia, tak boleh pakai, tak boleh diterima. Kita terima juga. Sebab kita tak tahu pun ada kaedah itu barangkali. Kepada yang belajar cukup tahu. Patutlah dia macam tu. Selalu dia yang menyokong Syiah, selalu yang mengangkat Syiah, mengangkat keluarga Sayyidina Ali. Ini kalau orang Sunni tidak begitu. Bukan kita merendah-rendahkan Sayyidina Ali, tidak. Dia tu kita terima sebagai seorang yang lebih di tempatnya, selayaknya. Tapi janganlah lebih-lebih. Janganlah dinafikan kelebihan orang lain. Orang lain pun ada jasa juga, ada kebaikan juga. Itu saja. Dia tu memang kita terima lebih. Seorang sahabat, seorang menantu memang utama. Tapi kalau melampau sampai menafikan hak orang lain, tak patut. Apalagi dengan menolak hadis-hadis yang sahih. Malangnya akan menimpa kita sendiri. Itu kena ingat. Bukan orang lain yang kena, kita sendiri yang kena. Buktinya inilah. Kita buat mudah. Tak kisah, ambillah mana-mana saja. Tak kena tu. Kita banyak kali dah terkena. Banyak kali. Macam Abu Talib tu Islam, dia lah yang cerita. Cuba kita kaitkan. Kenapa? Menyokong fahaman dia ke atau tidak? Menyokong lah tu macam tu. Kalau orang ahli sunnah, mana kata Abu Talib tu Islam? Macam mana kita nak kata begitu? Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa semua, kata dia tu tidak Islam. Kita utamakan yang ni lah. Kecuali kita ketepikan semua. Kita buang dalam sungai Pahang. Semua kitab tu kita pakai yang ni. Kecuali sanggup ke macam tu? Sampai ke peringkat tu dah ke kita ni? Saya rasa tidak. Cuma kita ni berlaku semua ni dalam keadaan tak sedar. Bukan dengan sengaja, bukan nak buang kitab kita Bukhari, bukan tidak anggap Bukhari ni kitab sahih. Tidak, kita tak sedar. Terpedaya, tertipu. Itulah. Ini yang di dalam kitab ini, di dalam buku ini. Saya rasa masa pun banyak ni. Sebenarnya saya nak cerita banyak lagi. Yang ada di sini, yang tak ada di sini lagi, banyak. Tapi masa tidak mengizinkan, tadi pengurus tidak kata nak bincang. Boleh? Cukup dah tak? Atau macam mana? Sampai pukul berapa? Nak bincang? Ya, soal jawab bila nak mula? Boleh sekarang ni? Nak berhenti dah? Bentang? Atau lagi? Bukan soal jawab? Kalau macam tu, kena berhenti lah setakat ni. Kalau tidak panjang lagi, saya bawa lagi buku ni. Ini buku ushaf ulama kita, nak membersihkan, nak beza antara riwayat sejarah dengan riwayat hadis. Perbandingannya satu-satu, di mana percanggahannya. Jadi iyalah, dalam ni ada mungkin pada masalah yang lain lah. Jadi dah pengerusi nak kita bincang. Tak apalah, kita bincang insyaAllah.
Ha, saya insyaAllah tak kisah. Boleh insyaAllah. Walaupun penat sikit, ha, tapi nampak orang tak mau tu, dia jadi kita semakin nak pula. Kalau dia nak, mungkin kita rasa tak apalah bagi orang lain lah. Tapi dah tak bagi ni, nampak nak pula, kita rasa nak pula. Sebab kita nak cerita sebenarnya tak ada benda lain. Benda yang sama, rujukan kita sama. Seperti saya sebut semalam, kita ni adik-beradik. Beza tu, adik-beradik pun tak serupakan mukanya. Seibu sebapak pun tak sama, perangainya pun tak sama. Jadi kita sepatutnya terima lah hakikat itu. Takkan tak ada beza langsung, takkan tak ada perbezaan. Mesti ada perbezaan. Di sebalik perbezaan itu, kalau kita tak senang pun, mungkin ada kelebihan dia. Kalau tidak, Allah tak buat. Jadi bagi saya sekadar itu. Dan ini tanggungjawab. Kalau saya tak cerita benda-benda macam ni, siapa nak cerita? Kalau ada orang lain cerita, saya pun senang, boleh tidur di rumah. Tapi kalau saya tak cerita benda macam ni, kalau orang lain cerita, ada ke nak cerita? Kalau ada, alhamdulillah. Sebab itu saya pergi ke KL apa semua mengajar Bukhari. Kita nak dedah kepada masyarakat ini, mana rujukan kita yang sebenar. Kalau orang lain boleh mengajar, alhamdulillah. Bagi ramai mengajar lagi bagus. Tapi mengajarlah yang sahih, yang betul. Jangan semakin mengusukkan fikiran masyarakat. Ya. Dengan itu, oleh kerana pengerusi minta kita buka perbincangan, insyaAllah boleh. Bersama untuk kita lanjutkan, alhamdulillah. Sebab saya kira perbincangan tentang sirah satu perbincangan yang biasanya perbincangan yang agak meletihkan, tapi kali ini bukan bagi saya. Saya bercerita tentang pribadi. Kalau sebut sirah itu buat mengantuk bagi saya, kerana dia memerlukan membaca yang banyak, perempuan jalan cerita kena tahu. Tapi alhamdulillah pagi ini saya berbeza, dan saya harap tuan-tuan pun begitu juga. Kerana dengan sirah yang benar dan pembahasan yang kritis, saya kira dia hidup pembincangan pagi ini. Dan alhamdulillah, inilah pemahaman yang benar. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba yang Rasulullah SAW bersabda, "Mayyubillah khairan bifaqih fiddin." Mayyubillah bi khairan bifaqih fiddin. Hadis sahih oleh Bukhari dan Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Tentang bila Allah berikan kebaikan, dia berikan kita kefahaman tentang agama. Dan alhamdulillah, ini pemahaman yang benar. Kita selalu fokus soal akidah, soal fiqh, tapi tentang sirah kita kurang lebih berat. Tentang hadis, tentang belajar hadis, kita kurang lebih berat. Jadi saya kira kalau untuk membahaskan secara tuntas, mungkin seminggu pun tak selesai. Kita kena ada satu pengajian khusus, kita kena korbankan, kita kena mengaji. Tapi alhamdulillah Maulana dapat datang ke sini, satu perkara yang cukup berharga yang kita kena syukur kepada Allah SWT. Dan saya kira bukan penghabisan kepada semalam,
kedatangan Maulana bukan penghabisan. InsyaAllah kita harap ada lanjutannya di masa-masa yang datang. Di bulan depan atau minggu depan. Cuma saya teruskan sesi seterusnya kepada siapa yang nak buka soalan, sila maju ke depan. Ataupun boleh sampaikan soalan kepada saya, terus ke meja Maulana. Silakan. Ya, tentang saudara kita bertanya tentang umur Aisyah, maksudnya ketika berkahwin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Memang ada dua pendapat lah. Satu pendapat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkahwin ketika umur 6 tahun dan bersama ketika umur 9 tahun setelah berhijrah ke Madinah. Itu satu, itu pendapat yang popular. Umumnya terima begitu, faham begitu. Sebab ia ada pun dalam hadis. Ia ada pun dalam hadis, memang bukan tidak ada. Dalam hadisnya, zahirnya sahihlah. Sahihlah. Tapi satu golongan lagi tak terima. Tak mau pakai hadis itu. Sebab mereka mengambil kira banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi hadis itu walaupun sahih, bagi mereka boleh berlaku. Hadis yang sahih, salah faham, keliru, terlupa dan sebagainya. Dalam ilmu hadis diambil kira semua tu. Jadi sehingga mereka tak mau pakai, mereka ketepikan hadis. Dan itu tidak salah, bukan bermakna anti hadis. Kalau macam tu, kalau kita kata satu hadis kita tak mau pakai sebab kita pakai hadis yang lain itu anti hadis, semua anti hadis lah ulama-ulama. Misalnya sebagai satu contoh lah. Contoh selingan. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan lain-lain ada sebut, kalau sembahyang apa istisqa, sembahyang bukan istisqa, ini kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, dalam hadis yang sahih banyak sekali dan sahih lah tinggi dalam Bukhari apa semua ada, rukuknya dua kali bukan sekali seperti sembahyang biasa. Tak tahulah, mungkin kita tak berapa perasaan sebab kita tak sembahyang, kalau tak terlibat dalam sembahyang kusuf. Tapi kalau orang yang mengamalkan, mempraktikkan sembahyang kusuf itu, semua tahu. Memang ada asasnya, sahih. Sahih. Dua sujud, apa ni, rukuknya sujud tu memang dua lah. Rukuknya dua. Tetapi kita lihat di sini, ada perbezaan di antara pendapat ulama-ulama. Contohnya, Imam Abu Hanifah tak mau pakai itu. Padahal ada sahih. Ada dalam Bukhari. Jadi bolehkah kita kata Imam Abu Hanifah ni anti hadis? Tentu sekali tidak. Sebab dia tolak tu ada alasan. Dia bukan dia tolak hadis. Cuma dia ada penilaian dia sendiri. Imam Abu Hanifah tak pakai. Dia kata sembahyang kusuf seperti sembahyang lain yang ada rokok, rokoknya satu kali. Yang dua kali itu dia kata keliru. Keliru. Orang panggil wahab. Kita kata walaupun hadis lah. Ya. Sebab itu dia tak pakai. Dia tanya balik kita. Yang ada di dalam hadis sahih ini dua rokok saja ke atau macam mana? Yang sahih ada tiga rokok itu pun sahih juga, empat rokok itu pun sahih juga, bahkan ada lagi riwayat, beberapa riwayat lima, enam ada rokok. Kenapa kamu pakai yang dua, dia tanya. Dia tanya balik kita. Kalau nak kira dalam hadis yang sahih ada beberapa bentuk ni, kenapa kamu tak pakai yang lain-lain? Kami, sebab kami tak pakai ni nampaknya ada sesuatu yang tak kena ni. Sebab benda tu bukan berlaku banyak kali, macam sembahyang lima waktu. Jadi sehingga boleh berbeza, kali ini Nabi duduk gini, kali ini Nabi duduk gini, ada berbeza-beza. Ini peristiwa ni pun sekali dua saja berlaku. Kenapa jadi banyak sampai begitu khilaf?
Itu dia timbulkan di situ persoalan. Jadi yang sebenarnya kata mereka dalam perbincangan, sebab saya belajar ilmu hadis ni, saya belajar secara kritis begitu. Ulama-ulama kita bincang, dia bincang macam ni. Baru terbuka fikiran. Barulah kita nampak alasan orang lain. Barulah kita menghargai satu sama lain. Tidak menuduh atau buruk sangka terhadap satu sama lain. Tak ada. Berbeza, tak apa. Itu satu rahmat. Kalau betul caranya. Jadi mereka kata ini keliru. Yang sebenarnya Nabi SAW dalam sembahyang tu dia berdiri lama sangat. Rukuk pun lama sangat. Sujud pun lama sangat. Bila lama, cuba bayangkan kalau kita hari Jumaat. Ramai-ramai ni. Kalau lama sikit, yang di belakang ni akan bangun. Dia ingat imam sudah bangun. Jadi yang belakang lagi dia tengok depan dia sudah bangun. Dia bangun juga. Ha, begitulah. Semakin ramai semakin mengelirukan. Jadi bila dia tengok, orang depan tunduk lagi. Dia tunduk pula. Lepas tu begitulah. Beberapa kali berlaku. Kata mereka itu sebenarnya yang berlaku. Jadi kita tak boleh pakai. Itu sebenarnya yang keliru, yang tak jelas. Yang jelasnya, mana ada satu sembahyang yang lain, dua rukun. Tak ada. Satu. Jadi kita kembali kepada asal. Kita kembali kepada asal. Itu kaedah yang mereka pakai. Maknanya di sini mereka ketepikan hadis-hadis ni. Berapa banyak hadis yang sahih? Contohnya, contoh lagi, sebelum kita pergi kepada poin yang sebenarnya, Imam Malik misalnya, apabila berhadapan dengan hadis at-tasbihu lirrijal wa at-tasfiq linnisa, yang disebutkan dalam sembahyang kalau imam itu ada melakukan sesuatu kesilapan, maka lelaki kena tegur dia dengan tasbih subhanallah. Maka kita semua amal begitu. Yang perempuan, Nabi kata tasfiq. Tasfiq ni dia tepuk tangan, bukan tepuk gini. Ni belakang. Jangan banyak kali. Batal pula. Ha, begitu. Jadi nak bunyi setakat mana, tak kira lah. Dia kadu ramai, bunyilah. Jadi imam tu akan perasan, ada orang tegur. Imam Malik tak mahu pakai hadis tu. Mungkin kalau orang yang tak belajar aliran-aliran fiqh ni, dia tak tahu benda tu. Hadis ini dia tak mahu pakai. Hadis itu sahih. Bagi dia, ini orang keliru. Padahal berapa ramai ulama yang pakai tu. Imam Syafi'i pakai, Imam Ahmad pakai, dan lain-lain lagi pakai hadis tu. Imam Malik tak mahu pakai. Dia bukan tak tahu hadis itu, dia tahu. Dia tahu sangat. Dia ingat hadis itu. Dia imam besar. Tapi dia kata yang sebenarnya Nabi SAW nak tegur sahabat-sahabat dia ni. Ada sahabat-sahabat dia ni pada ketika itu, bila imam salah, dia tak tahu macam mana cara nak tegur. Jadi ada yang tepuk tangan gitu. Lelaki. Jadi Nabi tegur yang itu. Jangan lain kali, jangan buat begitu. Tasfiq ni, tepuk-tepuk tangan macam ni, perbuatan orang perempuan bila nak panggil, nak menarik perhatian seseorang, dia akan tepuk gitu lah. Maksud dia, kata dia, di luar sembahyang tu, ini perbuatan macam ni sesuai dengan di luar sembahyang, seperti yang dilakukan oleh orang-orang perempuan. Tidak layak untuk kita masukkan dalam sembahyang. Tak kira lah lelaki atau perempuan, tak boleh semua. Dalam sembahyang ni yang layak dengan sembahyang ialah tasbih. Perempuan, perempuan pun tasbih lah, kata dia. Bukan tepuk tangan begitu. Tepuk tangan ini perbuatan orang perempuan di luar sembahyang, yang tidak layak dibawa dalam sembahyang. Yang sebenarnya yang melakukan begitu sahabat-sahabat lelaki, sebab dia tak tahu nak macam mana nak tegur ni. Kalau bercakap kan batal pula sembahyang. Jadi dia buat begitu. Itu teguran Nabi tu dalam konteks itu. Bukan nak ajar ada pembahagian kalau nak tunggu imam dalam sembahyang lelaki, subhanallah, perempuan tepuk tangan. Bukan itu, kata dia. Cuba tengok cara dia fikir. Zahirnya dia tak seperti orang lain. Sepatutnya dalam apa masalah pun kita, kalau kita belajar secara teliti, kita sepatutnya kena terima, terbukalah. Orang lain berbeza pendapat dengan kita, okey, tak apa, dia saudara kita, kita hormat pendapat dia.
Sama juga dengan yang kita bincangkan ini tentang umur. Bagi orang yang tak terima macam tadi, umur tadi 6-9 itu, mereka kata berapa banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi kalau saya nak sebut ambil masa pula. Cuma saya nak bagi tahu sudah ada terjemahannya. Pihak kita Darul Kautsar dan lain-lain sudah terjemah. Dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada terjemahan satu buku yang dibuat oleh seorang tokoh sejarah dan tokoh hadis di Pakistan, iaitu Maulana Habibur Rahman. Namanya Kajian Terhadap Umur Aisyah. Berapa umur sebenarnya ketika dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika bersama Rasulullah, berapa umurnya? Dalam buku itu dia membuktikan berkahwin umur 16, bersama umur 19. Jadi keliru, jatuh satu. Jadi 6. Jatuh satu sebelum 9, jadi 9. Itu ceritanya. Kata dia lah, berdasarkan kajian dia. Dan saya pun tengok, logik banyak perkara. Dia berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga. Cumanya yang tu saja dia tak mau. Bukan dia tak pakai hadis, dia pakai hadis yang lain. Hadis yang lain. Hadis yang lain, misalnya, ketika Rasulullah, contohnya ni, dalam buku tu ada, baca sendiri. Boleh download, boleh. Daripada website Darul Kautsar, boleh download. Ataupun daripada website lain sekarang ni, sudah banyak tersebar. Boleh. Dalam tu dia sebut antaranya, bila Khadijah meninggal dunia, ada orang yang pergi tawarkan kepada Rasulullah SAW. Takkan Rasulullah nak sendiri? Tak ada ke nak cari teman? Nabi SAW kata, siapa yang ada dalam keadaan sedih sebab baru meninggal isteri ni? Ada. Ada yang tua pun ada, yang gadis pun ada. Ada yang sebut. Dia sebut gadis, bukan sebut budak. Jadi yang tua tu siapa? Dia sebut Saudah. Yang gadis tu siapa? Aisyah. Gadis, bukan budak, bukan kanak-kanak. Di situ satu. Kemudian banyak lagi lah. Dia ada bagi 25 dalil. Tengok situlah. Jadi saya rasa tidak perlu dipanjangkan sebab benda tu sudah ada. Soal kita nak terima tak mau terima, itu terpulang kepada masing-masing. Seperti benda-benda lain, orang ni nak terima yang ni, orang ni tak mau terima, tak kisah. Begitu sepatutnya sikap kita. Jangan pula kerana itu kita kata, oh ini fahaman yang tak betul. Mereka tu orang alim, orang yang bertanggungjawab, yang amanah, orang baik-baik. Kita kena hormatilah, hargailah kajian sesama kita. Mereka pun nak berkhidmat juga untuk hadis, untuk sunnah Rasulullah SAW, untuk kebaikan. Apalagi mereka tengok banyak sangat kritikan daripada musuh Islam ni, situ serangannya terhadap Rasulullah. Lagilah mendorong mereka nak buat kajian, apa cerita sebenarnya. Jadi mereka kata Rasulullah ni gila seks. Kanak-kanak pun dia boleh, dia tak kira, nak memuaskan nafsu. Itu tuduhan. Menyebabkan setengah-setengah orang tu jadi tangguh nak masuk Islam, tangguh dulu. Sebab apa? Tak puas hati dengan Rasulullah. Itu kita kena sedar latar belakang tu, kita berhadapan dengan siapa sekeliling kita. Kalau orang tu tak Islam kerana tu, oh kesian. Kesian. Sepatutnya kita kena utamakan Islam tu. Biar dia masuk Islam dulu. Jangan kena benda-benda kecil yang khilaf, yang masih ada perbezaan pendapat di kalangan ulama ni, dia tak masuk Islam. Rugi besar kita. Sebab sekeliling kita ni orang bukan Islam. Sekarang ni orang nak kaji, nak tengok. Jadi kalau dia ada sikit masalah, dia dah tarik diri dah. Ini yang mendorong setengah-setengah ulama tu buat kajian. Dan dia berpendapat begitu. Sebab dunia sudah terima, bawah umur. Kalau 18 itu bawah umur. Bawah umur ni kalau buat lari pun kes teruk. Kes bawa lari, culik, macam-macam. Itu dunia. Dia tak boleh terima. Yang berlaku tu, mereka kutuk. Tak boleh dengan kanak-kanak, walaupun dia tak ada agama pun. Dia tak mahu kanak-kanak yang tak faham apa ni, tiba-tiba dibabitkan dengan urusan seks apa semua. Itu latar belakangnya.
Kenapa ada ulama kita yang buat kajian begini? Sepatutnya kita kena hargai. Bukan kita mengejek pula sama kita. Itu tidak sihat dalam dunia ilmu. Dalam dunia ilmu mesti terbuka. Lepas tu fikirlah. Kalau berasa sesuai, boleh ambil. Bukan akibatnya kalau kita tak terima yang itu, jadi rosak akidah kita. Siapa kata begitu? Kalau macam tadi contoh saya buat tadi, ulama tak pakai hadis itu. Siapa kata dia tu tergugat? Tidak tergugat. Walaupun orang lain pendapat macam lain, tak kisah. Tetap menghormati. Tetap menghormati satu sama lain. Sepatutnya kita umat Islam ni begitu. Bersatu padu. Maju ke depan. Selesaikan masalah. Kenapa orang tak masuk Islam? Mungkin kerana ini. Cuba selesaikan. Cuba cari jalan. Itu yang utama bagi kita nak dakwah. Jangan kita jadi penghalang dengan sebab kita tu kadang kita duduk tonjol sangat pasal berkhitan, misalnya bersunat. Kalau masuk Islam kena bersunat. Setengah-setengah orang kafir ni takut kerana itu tak masuk Islam. Jangan sebut lagi pasal itu. Walaupun kita tahu itu wajib, tapi ada dalam mazhab lain. Kita pakai itu dulu untuk menjinakkan dia. Lepas tu kita ceritalah pelan-pelan, cerita kepada dia kelebihan bersunat itu apa. Dengan sendirinya dia akan buat. Kemudian, tapi jangan terus longgokkan depan dia segala tanggungjawab. Segala benda yang tidak wajib pun dia akan takut, terkejut. Itu cara dakwahnya. Sebab itu Nabi SAW kata, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kamu kena bagi orang gembira, suka dengan kamu. Jangan kamu meliarkan orang, orang lari daripada, jangan begitu. Permudahkan, bagi yang mudah kepada orang. Sebab manusia nak mudah. Kalau ada, bagi yang mudah. Jangan susahkan orang. Itu hakikatnya. Jadi sama juga dengan yang ini. Itulah secara ringkas ya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi soalan? InsyaAllah. Oh, banyak-banyak sangat tak sempat nak masuk je pula. Macam mana? Oh. Thank you.
hadis disebut secara an'anah. Kalau dia meriwayatkan sesuatu cerita, banyak-banyaklah yang disebutkan. Itu antaranya. Jadi begini, memang tidak dinafikan ada dua golongan, dua pendapat ulama-ulama Islam tentang Ibn Ishaq. Ada yang menerima baiknya, secara ringkas kita kata menerima baiknya, dan ada yang tak mahu terima dia, yang meraguinya, mempertikaikannya. Yang menerima baik dia tu, itu pun kalau kita perhatikan, mereka juga berhati-hati. Mereka juga berhati-hati. Kalau kita kaji kitab-kitab hadis, pendapat-pendapat ulama yang terima dia tu pun dengan syarat, dengan beberapa syarat. Bukan terima tu, terima terus begitu, tidak. Beberapa syarat, antaranya yang disebutkan tadi. Kalau dia riwayat secara anak-anak, tak boleh. Antaranya lagi, kalau dia meriwayatkan riwayat yang menyokong fahaman dia, tak boleh. Antaranya, kalau dia meriwayatkan tentang hukum hakam mengikut Imam Ahmad, tak boleh. Tentang cerita-cerita begitu bolehlah. Tentang hukum hakam, Imam Ahmad tak mahu. Dan antaranya, kalau riwayat dia itu sesuai dengan riwayat-riwayat orang lain. Ada juga orang lain yang turut meriwayatkannya, bukan dia saja. Kalau dia saja tak boleh. Ini antara syarat yang kita ketahui diterima oleh ulama untuk menerima riwayat Ibnu Ishaq. Bagi orang yang tak terima, macam Imam Malik, macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ini imam, orang panggil imam dalam jarh dan ta'dil, dalam menilai perawi-perawi ini, dia imam. Hisham bin Urwah dan ramai lagi dalam buku ni boleh baca, mereka tak mahu terima Ibnu Ishaq macam mana. Riwayat secara tahdith pun tak boleh. Kalau dia kata saya dengar pun tak boleh. Semua tak boleh. Sebab apa? Mereka bukan kata ringan-ringan terhadap Ibnu Ishaq, mereka dah kata dajjal. Ini salah satu dajjal. Imam Malik kata begitu. Yahya bin Sa'id pun kata begitu. Ada yang kata kalau saya bersumpah di antara makam dan Kaabah ni bahawa dia pendusta, tak akan terbatal sumpah saya. Dia percaya begitu. Memang dia pendusta, kata dia. Ini berat tu. Mengatakan seseorang perawi pendusta, dajjal. Ini kemuncak lah kemuncak. Tak ada lagi lafaz yang lebih tinggi untuk kita mendiskreditkan seseorang. Tak ada. Sampai ke peringkat itu. Untuk kita katakan, kenapa mereka ni sampai kata begitu? Tentu sekali mereka tahulah tu. Mereka sezaman, semasa. Kita yang hidup 1,000 tahun lebih, mana nak tahu? Kita terima. Ya, mereka tu kan orang amanah. Imam Malik apa semua ni amanah. Tak boleh kita kata kerana masalah peribadi, dia ada masalah peribadi dengan Ibnu Ishaq, maka dia kata macam ini. Bukan orangnya, bukan orang biasa ni, yang nak berkelahi sikit terus menyumpah, maki hamun, bukan begitu. Mereka orang yang tenang. Kerana agama, dia tidak ada masalah peribadi. Dia bukan ada urusan perniagaan ke dengan Ibnu Ishaq, tak ada. Ini semua kerja agama. Jadi kalau dia kata begitu, memang dia yakin begitulah. Yang kata dia bagus tak, sebabnya setakat yang dia tahu bagus. Macam gini, dalam masyarakat kita ni pun ada orang tu berpandangan baik terhadap si A ni, bagus, dia kata bagus. Berapa ramai orang kata bagus? Sebab dia kenal setakat itu. Manusia takkan nak tunjuk yang tak bagus dia tu. Nama lagi mencuri, kalau mencuri tu dia senyap-senyap, mana orang nak tahu. Tapi ada di kalangan kita tu mungkin yang tahu rahsia dia lebih daripada yang lain. Dia akan katalah, oh jangan kamu merapat dengan dia. Kalau kamu rapat dengan dia, kena kamu. Aku sudah ada pengalaman. Jadi kalau dia kata begitu, memang dia ada pengalaman, apa salahnya? Dia lebih tahu daripada yang tak tahu tadi. Yang tak tahu, dia kena cakap setakat yang dia tahu lah. Dia bukan malaikat. Kita nak tahu hati manusia, baik buruk manusia ni. Jadi dia cakap setakat yang dia tahu. Yang dia tahu tu ada pula perawi-perawi yang macam ni, ulama-ulama ni. Mula-mula dia tahu setakat itu. Lepas tu kita tengok pendapat dia macam lain pula berubah.
Dia keras pula terhadap orang yang sama. Maknanya dia baru dapat tahu kemudian. Kita bertuah sebab ada orang yang cerita. Kalau tak ada orang yang cerita, katakanlah kawan baik kita. Kita nak berkawan dengan satu dengan satu orang tu. Dia tahu orang ni jahat. Dia tak cerita kepada kita. Kalau kita tahulah yang dia tu tahu, dia tak cerita kepada kita, apa? Apa kita buat? Kita mesti marah. Kenapa kamu tak cerita? Ni ulama yang sudah cerita kepada kita. Alhamdulillah, bujur. Nasib baik kita. Kalau tidak, kita nak tahu macam mana, 1,000 tahun lebih. Sepatutnya kita berterima kasih kepada dia. Dia lebih tahu lah tu. Sebab tu dia kata macam tu. Yang tak kata macam tu, dia tak tahu. Dia setakat zahir saja. Orang ni lebih dalam lagi tahu. Jadi sepatutnya kita pakai pendapat orang yang lebih tahu. Jangan pakai pendapat orang yang tahu separuh atau sebahagian saja cerita dia tu. Jadi macam saya tadi nak sebut sebenarnya, tapi masa tak cukup. Saya sebenarnya sudah tulis pun dalam Kitabul Maghazi, kalau tuan-tuan boleh-boleh dapat, tapi di sini tak ada. Selalu di KL tempat saya pergi memang mengajar kitab ni, Kitab Bukhari. Ada nota, kita buat nota Kitabul Maghazi nota 1. Ni saya buka. Ada Bukhari ambil daripada Ibnu Ishaq. Yang orang kata dia ambil daripada Ishaq, betul. Memang betul, tapi ambil macam mana? Itu yang kita kena tahu. Imam Bukhari sebut Ibnu Ishaq kata, betul. Allah sebut Fir'aun kata. Ada sebut ke tidak dalam Quran? Jadi semata-mata kerana Allah sebut dalam Quran, jadi orang itu baguslah, Fir'aun bagus. Tak boleh begitu. Dia sebut apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Betul ke tu? Tuhan cuma cerita apa yang dia dakwa, apa yang dia kata. Bukan Tuhan nak mengiktiraf dia, nak mengesahkan pengakuan dia tu, bukan. Begitulah juga dengan ulama-ulama ni. Kadang-kadang dia sebut, dia ada maksud lain. Kita pakai yang zahir, kita tak faham. Sebab itu kena belajar. Kitab-kitab macam Bukhari ni kena belajar. Bukan boleh baca sendiri, terjemahan begitu. Misalnya, satu contoh nak cerita. Ini dalam Bukhari. Bab yang mula-mula. Di dalam Kitabul Maghazi, dia sebut, Kitabul Maghazi, babu ghazwatil usyairah awil usairah, qala ibnu ishaq. Ni Imam Bukhari. Awalu ma ghazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al abwa thumma buat thumma al usairah. Itu Imam Bukhari dalam tajuk dia. Bab ghazwa al usairah atau al usairah, kata ibnu ishaq, peperangan yang mula-mula disertai oleh Rasulullah ialah al abwa, kemudian buat, kemudian Al-Usyairah. Itu dia sebut dalam tajuk. Jadi orang yang tak faham, dia macam terima lah Ibn Ishaq. Tidak, bukan macam tu. Cuma tengok hadis di bawah dia. Baru kita tahu Imam Bukhari nak terima ke atau apa sebab dia sebut tu. Kalau kita baca hadis di bawah dia, ini misalnya hadis ini dalam kitab Al-Maghazi yang pertama. Ini hadisnya Imam Bukhari sebut. Haddatsani Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Wahab qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أولا قال العسيرة أو العشير فذكرت لقتادة فقال العشير تجمعانيا كتابي perlu sanadnya. Pernah saya berada di samping Zaid bin Arqam, kata Abu Ishaq. Tiba-tiba beliau ditanya orang, berapa banyakkah peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda ikut serta dalam peperangan itu? Jawab beliau, 19.
Kemudian dia tanya lagi, mana peperangan yang mula-mula? Dia sebut Al-Usyairah. Sedangkan yang Ibnu Ishaq sebut tadi bukan Al-Usyairah. Imam Bukhari sebenarnya nak menyatakan pertentangan di antara pendapat Ibnu Ishaq dengan hadis sahih. Hadis sahih kata peperangan Usyairah, dia kata peperangan Abwa, lain. Mana kita nak utamakan? Yang Ibnu Ishaq tu Imam Bukhari tak ada sanad. Qala Ibnu Ishaq, kata Ibnu Ishaq. Dia tak ada dalam Bukhari, tapi hadatsana tu secara musnad Imam Bukhari tak ambil begitu. Cuma dia sebut qala Ibnu Ishaq. Lepas tu dia bawa hadis dengan sanad yang lengkap. Siapa yang cerita tu? Sahabat sendiri yang terlibat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Zaid bin Arqam. Dia kata semua sekali 19. Kalau riwayat Ibnu Ishaq bukan 19, 27. Berbeza tu. 27 dengan 19 sama ke? Dan kalau kata peperangan ini yang mula-mula Al-Abwa, yang ini pula kata Al-Usyairah, lain tu. Kita nak utamakan yang mana sekarang? Imam Bukhari seseolah tanya kita. Orang yang belajar hadis akan utamakan yang sanadnya sahih, lengkap. Sedangkan riwayat Ibnu Ishaq itu tidak ada sanadnya yang lengkap. Cuba tengok cara dia sebut, untuk apa dia sebut itu yang kita kena tengok. Jangan semata-mata ada nama dia dalam kitab itu. Dan Imam Muslim sebut 5 kali saja dalam kitab Muslim yang besar 2 jilid itu, 5 kali saja dia sebut. Di mana, kenapa dia sebut itu, kena tahu. Jangan kira ada dalam Muslim saja. Benda-benda macam ni yang kena belajar. Kalau tak belajar tak tahu. Yang Imam Muslim sebut itu dalam mutaba'ah, dalam syawahid, bukan di dalam hadis usulnya. Kalau orang tak belajar, benda ni pun dia tak tahu. Apa hadis usul pula? Apa hadis mutaba'ah? Apa hadis syawahid? Kadang-kadang Imam Bukhari beratus kali sebut nama perawi itu. Kenapa dia 5 kali? Padahal dia ni tokoh, kenapa 5 kali? Itu pun bukan dalam riwayat usul, dalam riwayat mutaba'ah. Riwayat mutaba'ah ini riwayat macam sampingan, bukan riwayat utama. Dan ulama-ulama yang kritik, misalnya Muslim tu ada perawi dhaif, hadis dhaif, iaitu hadis-hadis mutaba'ah lah, hadis-hadis syawahid itu. Ini bendanya. Jadi benda-benda macam ni kita perlu tahu. Dengan sebab itu bagi saya lah, tentang Ibnu Ishaq ni, bagi saya, saya tarjihkan pendapat orang yang tak terima dia. Sebab apa, banyak sangat bukti. Ini pendapat orang ni kata itu satu perkara. Sekarang ni kita tengok kitab dia tu kan ada. Bukan kitab dia tak ada. Apa dia tulis dalam kitab dia? Itu sebaik-baik bukti. Bukan Imam Malik saja boleh tengok, kita pun boleh tengok sekarang. Semuanya cerita-cerita dia yang berbeza, yang tafarrudat dia tu, yang berbeza daripada orang lain, menyokong Syiah. Kita kata dia tidak Syiah. Tidak Syiah macam mana kalau cerita tu semua lebih Syiah, menguntungkan Syiah? Kalau Syiah tidak totok, Syiah sederhana, dia tidak siap kali bawa ke situ. Ini dia bawa ke situ, ini menyeru orang, nak suruh orang terima itulah. Jadi antara syarat yang ulama letakkan ialah kalau nak terima pun ahli bid'ah, dia kata jangan ahli bid'ah itu menyeru kepada bid'ahnya. Ini tidak menyeru ke ni? Isikan kitab tu dalam dengan cerita-cerita macam ni. Kalau tidak menyeru, macam mana kita yang sahut? Kita pakai itu. Kita ke yang pakai sekarang ni? Jadi ini sebenarnya cerita Ibnu Ishaq. Tak apalah. Ada beberapa di sini soalan. Apakah umur Khadijah semasa berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pun khilaf. Ini pun khilaf. Kalau kita kaji sejarah, dan yang disebut oleh Maulana Habibur Rahman dalam buku yang sama, dia sebut bukan 40 umur Khadijah ketika kahwin dengan Rasulullah. Jadi sekarang ni sudah ada banyak dah buku-buku macam ni. Ulama-ulama Islam semakin sedar dan mereka tulis untuk membaiki penyelewengan-penyelewengan ataupun kesilapan-kesilapan yang berlaku dahulu. Begitulah secara ringkasnya. Bahkan ada macam Ibnu Katsir, dia kata 25 sama 25. Dia kata macam tu dalam Al-Bidayah wa Nihayah.
Ada lagi yang kata 27, Rasulullah 25. Dekat lah, dekat. Macam-macam lah alasan yang mereka bagi. Cuma kita ambil satu, bawa itu macam itu saja, tak ada khilaf tu. Padahal masih ada khilaf lagi. Dan boleh dipertimbangkan, kita boleh timbang dari segi logik yang mana yang munasabah. Berapa orang dia dapat anak dengan Rasulullah SAW? Kalau umur 40, berapa ramai boleh dapat? Dari segi biasa lah. Dari segi biasa. Benarkah Uthman bin Affan mengungkit mengenai telaga yang diwakafkan kepada orang Islam sebelum beliau dibunuh? Benar. Benar. Ini benar. Di dalam kitab-kitab hadis yang sahih pun ada. Sebab macam orang tak sedar tentang peranan dia. Tentang hubungan dia dengan Rasulullah SAW. Jadi dia sebutlah. Macam-macam orang kritik dia, dia tak pergi. Kenapa dia tak masuk ikut serta dalam perang Badar macam kita sebut tadi. Itu diungkit. Padahal dia jawablah. Saya tak pergi bukan sebab saya, sebab Rasulullah tak bagi. Kemudian banyak lagi. Kalau nak kata dia ni bersubahat dengan musuh Islam, tidakkah dia yang bagi telaga, bertolong beli telaga daripada Yahudi, daripada cengkaman Yahudi, orang Islam boleh tumpang semua tu? Dia tanya, semua mengaku, semua tahu. Jadi jangan tuduh tak tentu pasal. Itu maksud dianya. Jadi dia sebut benda ni. Adakah riwayat yang sahih menurut sejarah mengatakan isteri-isteri Nabi meninggal di Syam? Tak ada. Kalau cucu dia adalah Zainab itu, isteri kepada Abu Al-As, meninggal di Syam dan kubur dia pun ada di sana. Setakat yang saya tahulah, yang sahihnya isteri dia tak ada. Wallahu a'lam. Kemudian nak jawab semua ni tak sempat ya. Benarkah cerita yang mengatakan hanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh membuka pintu Kaabah? Maksudnya macam mana ni ya? Saya pun kurang faham ni. Kalau buka tu tak terbuka ke macam mana? Kalau orang lain cuba nak buka tak terbuka. Atau sepatutnya merekalah yang diberikan amanah untuk memegang anak kunci itu. Saya rasa yang kedua lah. Yang tidak, Rasulullah sendiri tak bagi kepada anak cucu dia, dia bagi kepada orang lain. Jadi kalau dia bagi kepada orang lain, kenapa nak khusus dengan anak cucu dia pula? Memang orang lain yang pegang anak kunci itu. Sampai sekarang ni pun tak ada tiba apa-apa masalah untuk pegang anak kunci itu. Kemudian apakah peranan kami sebagai penuntut ilmu? Sebagai penuntut ilmu, insyaAllah kalau nak meningkat lagi, tingkatkan lagi lah ilmu tu, teruskan lagi belajar. Itulah peranannya, tanggungjawabnya. Jangan berhenti setakat itu. Kalau tidak, kita jadi macam katak bawah tempurung lah. Kita rasa sudah cukup luas lah kita, ilmu kita. Padahalnya yang kita terima tu pun boleh jadi yang tak bersih lagi. Tapi dah sebab kita buta kan, tak nampak ni air jernih ke tidak. Semua berselera kita. Semua tak kisah, kita semua lalu macam mana pun marilah. Tapi kalau orang tu celik, semakin kita celik, semakin mata kita ni cerah, kita akan nampak. Tak cukup lagi penapis ni, beli lagi penapis lain, beli lagi penapis lain. Kenapa kita buat begitu? Sebab kita hidup di zaman yang serba maju, serba moden. Dalam segala perkara semua meningkat, semua nak yang terbaik. Air pun tentulah kita nak yang terbaik. Air itu untuk tubuh, untuk rohani kita, untuk fikiran kita, kena ilmu yang sahih, yang jernih, yang bersih. Barulah kita jadi sihat, sejahtera. Kalau tidak, mungkin kita jadi mangsa. Macam-macam lah, kena malaria lah, macam-macam. Kalau air kotor, tak kena gaya boleh mati. Ada kuman-kuman tertentu, virus ke apa ke boleh jadi. Jadi kena berhati-hati. Walaupun kita nampak begitu ya, tidak. Kan soal-soal makan minum ni kita ambil berat. Itu makanan jasmani, makanan rohani macam mana?
kena jaga juga. Cuma tengok orang yang menyeleweng itu, dia ada ilmu tapi ilmu yang salah. Dia makan, dia telan yang salah, akibatnya jadi mangsa. Yang kedua ni, mohon nasihat Maulana kepada kami di sini, bagaimana ataupun pendekatan dakwah yang perlu dilakukan supaya masyarakat mendapat kefahaman seperti apa yang kita bincangkan hari ini. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana macam saya sebut tadi, dia cara je bukan meliarkan orang, bukan menakut-nakutkan orang, tapi menjinakkan orang. Masuk dengan mesra. Dan kena pergi semua. Jangan satu lapisan masyarakat saja. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah dia ditujukan kepada yang miskin, hamba abdi, bangsawan, raja-raja, pembesar, masyarakat awam, ahli perniagaan, macam-macam latar belakang. Semua Islam. Jadi kita kena bekerjasama ke arah itulah. Berpakat-pakat. Ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bekerjasama, tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong bekerjasama untuk melakukan dosa dan pencerobohan. Jangan. Jadi itulah. Kalau nak kata nasihat, terutamanya macam penggerak-penggerak sunnah yang cuba nak buka fikiran masyarakat kepada kepada akidah, kepada sejarah, kepada ajaran Islam yang benar, lagilah kita kena berusaha. Apalagi dalam keadaan saya tengok di sini nampak ramai yang salah faham, tak faham. Mereka anggap kita nak bawa sesuatu yang salah, yang salah itu silap sebenarnya, salah faham, salah faham. Saya pun tak kisahlah sebab salah faham kan. Tapi sebenarnya saya sudah berapa kali datang ke sini, lama dulu dalam kes Syiah dulu banyak kali, bukan di Kuantan ni saja, banyak tempat. Tapi kalau pada ketika itu tak ada timbul masalah pun, pada ketika itu tak ada apa pun, alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya kita minta sama-sama fikir, sama-sama nak bangunkan Islam. Nak tanggungjawab Islam ni bukan orang yang duduk di institusi-institusi agama yang rasmi sahaja, tidak. Bahkan tanggungjawab kita semua. Lebih-lebih lagi kena menggandakan usaha dan kesungguhan orang-orang yang sudah sedar ni, yang sudah sedar mana yang benar, mana yang tidak benar. Macam yang saya sebut tadi, mungkin setengah-setengah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, di mana-mana pun, dia duduk masih pegang yang lama lagi. Jadi bila kita bawa ini, dia rasa percanggahan, dia terkejut. Kalau nak lawan Syiah, dia bersedia. Sebab apa? Syiah itu tak betul. Tapi dia tidak sedar yang kita sendiri, dia, kita dan ramai lagi sudah terkena dengan Syiah. Tapi tidak atas nama Syiah. Macam yang disebut tadi, kita pun jadi keliru. Jadi keliru. Kita menyeru, mengajak semua supaya tenang. Tenangkan fikiran, berlapang dada. Cuba nilai dengan sebaik-baiknya. Sebab kita nak yang terbaik untuk Islam, supaya Islam ni maju di mana-mana pun. Islam ni menjadi suatu tarikan yang menarik. Dan kalau boleh, semua tempat lah. Semua tempat lagi banyak faedahnya. Kalau terhad kepada orang yang sudah faham, ialah boleh meningkatkan kefahaman dia tu. Tetapi untuk lebih luas, sepatutnya pergi kepada umum lah. Pergi kepada umum. Tak ada sebab sebenarnya untuk jadi masalah benda ni. Dan teruskanlah kerja sebenarnya. Jangan risau. Allah bersama kita. Ini saudara-saudara kita yang salah faham saja. Dia ingat kita orang asing, padahal kita adik-beradik. Tapi adik-beradik macam saya sebut malam tadi, tak mesti adik-beradik itu sama rupa dia. Kena terima lah perbezaan itu. Adik-beradik kita yang betul pun, selera dia pun tak sama, suara dia pun tak sama, pelajaran dia pun tak sama. Biasalah macam itu.
Ha, tapi cuba apa ni, kita berlapang dada dan bersama-sama meramaikan lagi supaya semuanya mendapat makanan yang sihat, rohani yang jernih, yang semuanya akan mendatangkan hasil yang baik. Terutamanya saya mengharapkan untuk menjadi penggerak ni apa ni, orang-orang yang sudah faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan ditimbulkan perkara-perkara yang remeh-temeh. Tak perlu itu. Yang remeh-temeh itu abaikan dulu. Tapi kalau benda itu tidak boleh bertolak ansur, kena berterus terang, kita terus teranglah apa yang kita faham. Kalau dia faham, orang lain faham macam mana, tak kisahlah, bagilah pendapat. Lepas tu kita nilai lah, sama-sama nilai. Sama-sama nilai. Itulah cara yang terbaik untuk memajukan umat Islam, untuk menyebar luaskan ajaran Islam yang murni itu. Dan sekali lagi, saya nak kalau boleh, di mana-mana pun penggerak sunnah ni bersatu padu. Jangan pecah belah. Jangan tidak bersama. Mesti kena ada tolong menolong tadi. Sebab sedarlah bahawa kita tolong menolong sekarang ni ke arah albir dan taqwa, ke arah kebaikan dan ketakwaan. Jangan sekali-kali menolong, tolong menolong atas perkara dosa dan atas perkara yang pencerobohan. Jangan begitu. Jadi itulah kalau nak sebagai nasihatlah, itulah yang dapat saya berikan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan berguna juga kepada saya sebagai peringatan pada saya sendiri. Maklumlah kita ni serba kurang kan, serba lemah. Setakat yang saya mampu saya bagi, insyaAllah saya sentiasa bersedia. Siapapun, saya terbuka daripada dulu lagi. Setengah-setengah orang tu kata, macam mana ni pergi bersama dengan kerajaan, sama-sama dengan kerajaan. Saya tak kisah, asalkan nak menegakkan Islam untuk menjelaskan yang hak dan mendedahkan yang batil, saya bersedia dengan siapa pun. Orang biasa ke, NGO ke, atau pihak kerajaan ke, insyaAllah kita sentiasa bersedia. Dan daripada dulu lagi pun saya sentiasa bersama-sama. Saya tak kisah. Bagi saya tak ada hak, tak ada sempadan, dan tak ada puak, tak ada kasta dalam Islam dan perjuangan Islam ini. Kasanya masa kita pun banyak macam mana pengurusi. Setakat itu kalau begitu saya minta maaflah kalau ada terkasar bahasa, salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.